بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marjukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing iman, alaikum anfusakum, alaikum natepono sira kabeh, natepono anfusakum ing mikir, mikir awak dhewe sira kabeh, terus sing iso jenis sira kabeh. Ya anut mawon guys, awak dhewe sira kabeh terus sejenis sira kabeh terus sebangsa sira kabeh. Ifaduha tegese jaga sira kabeh kuwi anfusakum. Ifadu tegese jaga sira kabeh kae anfusakum wa kumulan jumeneng sira kabeh utawa nglakoni sira kabeh. Fi salahiha kelawan kebaikane kaapiane anfusikum. Terus tiyang mukmin sedanten kan ngurusi awake piyambak to yang sejenis dengan dirinya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurru rabbahayanikum ing sira kabeh sapa man wong dolakan sesat sapa man. Idah tadi itu menalikannya wis untuk petunjuk sira kabeh. Orang di luar kita yang sesat itu tidak akan bahaya ke kita ketika kita idah tadi itu kita sudah menerima hidayah. Kila den dawuh napa ngene. Iki dawuh mufassir. Al muradu te kang den kersane ngene, la ya duru rabayani kum ing sira kabeh sapa man wong dela kang sesat sapa man min ahli kitab disangi ahli kitab. Wakira lan didhawuh napa ngene, al muradu te kang den kersane wuhoi ruhu kuliane ahli kitab. Li hadis Abi Salah ba krono hadis Abi Salah ba Al-Khusyani rupane hadis sa'al tu anda. Sa'al tu takok ingsun anda sangi hadil ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala mengko dawuh sapa Nabi, "Iktamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar." Iktamiru gawe yo perintah sira kabeh, utawa gawe yo rame sira kabeh. Pon wes sampean maknani nek kula ping video ping video ping telu ping telu kita pira sedeng rak lah sementing pinter. Sementing kenapa? Pinter. Karena begini ya, makna umpama satu lafaz Quran atau hadis tak maknani ping telu saja ndak cukup. Sampai tafsir ku gede karena satu lafaz itu gimana diulang-ulang. Misalnya begini, anfusakum ku kena mana lho? Enggak cara umum iki jowo kena. Mesti awak dhewe ku. Maksudnya misalnya kesafif, yuk kesafif, apa ngebono ke Mansur tak konco? Tak konco, sejenis. Nah, makanya tak ulang, awak dewi sirogafi itu sejenis. Misalnya begini, lako dija'akum rasulum min anfusikum. Datang rasul yang sejenis kamu atau awakmu, gak ada nabi turunanmu. Ada nabi turunanmu. Alah-alah ini asap namanya. Maknanya apa? Sejenis. Misalnya ana ayat ku anfusakum sing wajib dirsa sangen ro awakmu tok apa sak jenismu kaya wong ngene-ngene iki. Makanya makna ni Quran itu harus diulang. Tapi ora krana mamang, memang itu pilihannya. Jadi makanya kan ada lafaz namanya lafaz mustarok, lafaz lafaz yang sekian potensi makna itu masuk itu semua. Dan itu harus kita ulang-ulang. Begitu juga misalnya itamiru bil ma'ruf. Iku perintah apa gawe rame, apa gawe urusan. Sing bener maknane perintah ya bener, misalnya kula ngongkon anak kula perintah. Kula ngongkon besafi ku perintah. Tapi ketika saya dengan orang di atas saya, misalnya dengan ibu, dengan Pak D, Pak Le, sementing kebaikan jadi urusan bersama. Makanya diarani muktamar, sesuatu yang bersama itu disebut muktamar. Misalnya saya dengan istri, misalnya, kowe mbek bojomu lagi tukaran, atau mbek Pak Dik Balik lagi tukaran. Kita tetap bikin urusan bersama, yaitu tukarannya beretika. Misalnya bil ma'ruf, semua itu demi kebaikan.
Itu istilah Quran ya waqtamiru bainakum bima'ruf. Misalnya ya, ada suami istri tukaran terus nganti cerai. Kemudian si istri tadi pas hamil atau pas menyusui. Kata Allah apa? Senajan to wis cerai liun fitu sa'atim min sa'ati. Wa man qutira ali rizqu falyunfiq mimma. Lah itu termasuk kata Allah, jika sudah cerai tetap suami memberikan uang untuk istrinya yang hamil namanya waqtamiru bainakum bima'ruf. Semua kebaikan ini jadi urusan. Padahal enggak saling perintah, nengengan. Kan nengengan, enggak saling perintah, tapi bikin satu urusan bersama yang berlandaskan al-ma'ruf jenenge apa? Wa'tamiru lan gawe urusan sira kabeh. Karena maknane amrun niku urusan apa? Urusan. Kayak ala lahul khalqu wal amru. Urusan bersama berdasar berlandaskan al-ma'ruf. Tidak harus redaksinya perintah. Karena dalam hal tertentu itu perintah enggak mungkin. Kayak kita dengan manfokona, dengan guru kita, dengan senior kita. Pemene mbek wong sing utangi wis ra ngarah wani perintah. Tapi tidak berarti meninggalkan urusan kebaikan. Ya, makanya waqtamiru lan gaweyo amar sira kabeh, gaweyo urusan. Urusan iku bil makruf berdasar kebaikan. Jadi tidak harus maknanya. Tapi wong gampangane makno. Perintah sira kabeh. Perintah itu kan enggak mungkin untuk orang sing faukona yang di atas kita. Makanya kelamanane tak ulang-ulang. Dan itu saya amdan sengaja. Dan ini penting ya. Makanya termasuk kelebihannya Quran masyhur itu kan jamak. Jamak itu kalimatnya sedikit. Tapi maknanya apa? Banyak. Makanya anfusakum ya sejenis itu. Misalnya di ayat tentang Nabi Musa. Tobat umat Nabi Musa setelah nyembah berdata. Faktulu anfusakum. Itu maknanya orang membunuh diri sendiri apa membunuh sejenisnya? Sejenisnya. Karena membunuh diri itu akan dan. Makanya itu sudah dulu. Soalnya kau wilayah balik kau, soalnya kau itu kau wilayah semang itu kau wilayah yang jelimet, bukan wilayah sih nopo. Cukup pidato malah wong salah paham malah muda. Besoknya tak jamin salah paham. Halal gitu gue ngaji ragu nanya gue pidato. Karena pun nopo, game pun jelimet. Tapi apapun itu kita harus apa ya, mengungkapkan secara ilmu karena ini tradisi ulama. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi misalnya tadi suami istri sudah bercerai, kan nggak mungkin ada saling perintah wong pegatan nopo. Tapi kita tetap masih bisa bikin etika bersama, yaitu al-ma'ruf wa itu istilah pengiran wa tamiru bainakum bima'ruf. Terus wa in ta'asartum fasatur dihulahu ukhra. Ketika istri tadi enggak menyusui anaknya, enggak mau, mergo eling-elingan bapake, panggemuang kele iku, anggere raine cacile iku eling. Bapake sing nganggur, enggak jelas, enggak napa-napa kere. Gak napa kok itu pelon tuh dia anak wong mangkel loh. Cara raine cacili iki gue eling bapak. Akhirnya mutus tau gak gelem. Yusui. Nah itu kata Allah. Rahmat Allah tetap menjangkau itu kata Allah. Wa in ta'asar tu satu lebih ulama. Kau bisa. Bo era gelem yusui lah Allah selalu bikin rasa kasih sayang ke ibu-ibu yang lain. Gak lah do gelem. Yusui. Tapi setelah itu ada etika bagi suami. Liun fit saatin min saat. Nah ini jenenge waqtamiru bainakum mbak. Tidak saling perintah tapi saling mentradisikan kebaikan. Iku jenenge waqtamiru. Gawe yo urusan apik udah di urusan bersama. Kemanane amr iku urusan. Paham ya? Makanya kalau maknane waqtamiru yo dibolan-balani ora apa-apa. Perintah sira kabeh to gawe urusan sira kabeh. Yo to gawe urusan bersama sira kabeh. Wis sauni-unimu. Sing penting dari ngerti, paham ya? Ora malah kemak. Makno kok bolak-balik maksud iki. Goblok kok protes. Yo ana wong goblok protes iki ngono. Mestine wong ra paham iku insa ora kok malah protes. Ngono kula termasuk kiai ra seneng seminar. Seminar ora repot. Wong ra paham tak kok. Tak koke mojono. Wong ra paham. Kula nak diundang seminar dari 10 paling gelem sitok. Mereka yang mau, nak orang gelem belas sawangan itu kok anti sosial, gelem terus itu. Wah, orang paham kok tak kok. Yuk kesel kan orang itu kan. Yuk tak kok mis. Maknanya rahmatan lil alamin itu dia, bahwa Islam itu rahmat bagi semuanya. Kemudian bismillah makna lil alamin itu semuanya. Sing maknani semuanya itu sopo. Wong lil alamin kok ana alih to. Ana al alune dikon mari mari. Wong dek niku wis milih marang yo ben kerja terserah sampean oleh mana. Kok aku. Karena sekarang penanya sekarang cara Nabi zaman Sugeng duka tenan.
penanya sekarang tuh punya versi. Apa? Selera. Punya versi. Nah, versi itu repot. Kalau kita nanti taklit itu yang ngerti, kurang ngajar tenang. Tapi rata lebih dengan orang bun rokok. Nak salah tenan itu lebih dewi pak. Nak banyak salah tenan indah pak. Harus lebih dewi. Nak orangnya peneliti, peneliti sosial, dokter, peneliti dokter sosial. Bapak kenapa dalam adat pesantren itu justru yang kaya itu dikasih, yang miskin enggak? Itu kan nyata. Ya. Misalnya orang dulu ya, yang kita tahu dulu aja yang karuan terjadi. Misalnya contoh yang dulu itu. Orang melihat wajahnya Pak Hamid Pasuruan, uang kepengen memberi. Paham ya? Wis roh misalnya Gus Afif melarat lah, ora kepengen ngekek. Artinya wis roh nak kiai cilik donjone utang tonggo iku uang ora kepengen ngekek. Tapi roh kiai top ngekek. Ngekek. Kan tak wis bakat melarat uang roh yo dua rasa akeh. Nah, secara ilmu sosial itu meskipun ilmu sosial sama ilmu fikih kan sama. Kudune ngekek kan sing larat boleh membutuhkan. Tapi masalah sing duwe duwe ora kepengin ngekek kowe ora kepengin. Iku ada galeng ngene. Sakjane nek ana rondo ayu, iku ora perlu mbok pikir sing mikire sakit. Tapi nyatane wong yo kepengin mikir sing iku ora sing elek. Lha ini kan lho ada hukum, ada sunnatullah. Lah iki misale ngene, ana rondo elek, apa rondo ayu sing kira-kira sing mikir akeh sing. Cara nuruti perintah pangeran, sing perlu untuk iba sing. Mestine sing perlu disalami ta, Mbak. Iku kiai top apa sing kiai kere? Kere. Tapi ana gak ning lapangan wong tertarik nyawane kiai kere. Wes mangkel kok dhewe wis gak menarik. Cara wong Jawa iku rumat kucing kuru. Dadi kucing nek wis wapi, wong rumat ku seneng, go tambahi dah. Ki nek kuru oret-oret nang sing rumat. Apa yang tak maksud? Jadi artinya ada sunnatullah, ada hukum. Lah wong LSM agak tau ngaji, wong ngono kok ditekono. Wong sunnatullah kok dilawan apa? Dilawan. Lungkin. Tapi sih ku pangeran gawe ngono kae apa? Oh, tak. Ya wong balik tak ono to. Sing wis lari sing ngundang akeh nganti nganti dobel. Ya. Mestine panitia kan budak sing ora payu. Yo ora iso, nek trene dituruh wis toba. Kok mesti dino ben video ben to. Yo bae mune cukup ae gumun. Nah, pertanyaan ngene iki cara aku sudah menyudutkan sunnatullah. Itu orang alim ndak boleh menjawab. Karena itu mengganggu mengganggu sunnatullah. Enggak boleh dijawab. Apa bikin sunnah sudah seperti ini? Di antara sunnahnya Allah pada wali adalah orang melihat itu senang. Nah, senang kepengen anu, kepengen ngatur itu sunnah tuh. Bahkan banyak orang yang melihat wali itu ingin tobat. Itu sereso di menes. Kowe duitmu karep mulai ulah, roh wali liwat guanteng itu pengen ngekek. Nak roh wong larat, kowe padahal cara hukum kayak ngerti. Jadi iki buta. Wong ora kepengen, apa? Kepengen. Tak kepengen. Ya kemau kok. Itu kadang ni ibu rodo, wale anak ya. Itu serak kepikiran. Barang aku ayu, rano sih ngongkon mikir. Sopo sih ngisong ngelawan sunat tua. Ayo, aku dia sih sok khusus, sih sok kewarit. Khusus itu bahasa persisnya. Kewarit. Kabeh dunia aku pengen ideal, kewarit. Aku pengen dunia ideal, utak utak. Kewarit. Kewarit. Itu sunat tua. Wes misalnya ini, ono wong bisnis jatuh, jatuh ditagih utang wong anak putune loro. Terus sampai mitraan mbek kuwi. Kuwi duitmu akeh, ambek wong sing bisnis sehat ngajak mitraan ki percaya sehat. Sehat. Cara hukum bener. Bener nulung sing larang kok ambek nulung. Tapi ono sing iso nglakoni. Paling sing 2000 kudu. Tapi nek go mitraan kan amit-amit tetep mangkat tangan. Padahal sing laris tau dhewe kok mboten purun nek disedekahi kepen kula mer. Tapi sing nglepas uang nggo wong bangkrut kene iki sapa? Mitraan maksud. Ini sunnatullah. Awe meneh tak jawab ngene. Maksudnya iku takok tak karepmu donya iku ngono. Karep kula ngono. Ya nek dadi pangeran nah itu atur ngono. Lah utek wis elek. Nek dadi pangeran itu donya atur ngono.
Artinya gini, kita harus mengingatkan LSM yang jenis ini. Dikira itu salahnya Mbak Hamid, salahnya Mbak Arwani, salahnya Mbak Mun. Ini sunnatullah. Kiai pun tidak ingin menciptakan suasana seperti itu. Aku roh arahnya mereka memang menyalahkan tradisi kiai. Paham ya? Kalau ada arahnya cangkem elek, mereka alahnya kepengen nyalah no. Ya. Sebenarnya aku rasa buat jawab milih tak nak ikut tak kok, apa aku pengen suasana ngono, tapi suasana ngono kita jadi pangeran dunia aku atur ngono. Tapi karena dia tidak pernah modal, tak contoh nama. Saya ini misalnya honor roda, ambek roda elek. Kui cara kepikiran mikir singkir tak kok. Ya mikir sing ayu bapak. Lah cara hukum. Cara hukum sosial sing ayu sing mikir akeh, mbok mikir sing elek. Wah, dah bisa lah iki. Ya iya. Cara ono wong dhewe 1 juta, ro pahami pasuran ibat beto hali, Pak. Kepikiran ngekekno sapa. Karena ngaturi wali ku, wah iki iso nyuwargakno ngekek iki ya. Go ngekek paling. Tadi go kredit mobil. Artinya gini ya, ada hal-hal yang kita kudu ikrar bi sunnatullah fi auliyai. Jadi di antara sunnatullah fi auliyai di para walinya adalah orang melihat itu ingin tobat. Itu masyhur, banyak wali-wali yang enggak pernah dakwah gradualisme, enggak pernah dakwah tadrijan sithik-sithik. Tapi rohong-rohong roh wajah itu kepengin tobat. Makanya di antara hadis sahih di Bukhari itu ada ketika Allah mencintai seseorang maka diumumkan itu oleh Jibril, bahwa Allah mencintai fulan itu, maka Jibril mengumumkan di langit, langit mengumumkan di bumi. Dan ciri utama itu fayu dahu labul qabul fil ardi. Kemudian orang itu ditetir diterima di bumi. Coba sekarang. Orang kayak Mbak Hamid apa punya WA, kayak Mbak Arwani apa punya WA, tapi secara masif orang nerima. Sehingga metode macam-macam tetap oh start wae. Padahal metode ini tidak running dinti di presentasikan bahwa ini metode cepat 24 jam bisa baca Quran. Wis ditawakno ning dinti wong temudang ustaz. Kiai-kiai ra iso metode sak Indonesia. Menerima. Karena wis pangeran nase ngono nak aku seneng kekasihku fa yudha ulahul qabl. Aku sering untuk SMS ke Kalimantan itu mana kulon santri jenengan kulon yang Kalimantan. Kulon pernah punya tamu dari Sulawesi. Dia ngaji lewat internet. Padahal dia tidak kenal saya sama sekali. Tapi nak kue ora ditakdir kenal pangeran, ora ditakdir para pangeran. Entek no lah mau promosi bar ya bar. Jadi semua orang pangeran. Sunnahnya seperti itu. Makanya dulu tak ada wali sih kita wali tenan lewat jalur tadrijan. Kita wali model keramat. Wali wak gaya-gaya hubungan dengan pangeran. Wali kok sojokan buat tiru, kue rapakal niru. Maksudnya ora pantas nih. Dengan yang ini, ya Allah. Lalu nanti kalau saya di surga temannya siapa? Orang kok neraka atau orang gak deh takon. Nah, orang sesoleh saya itu kalau di surga kancan isin tendek ini nyongko soleh terbaik dari GR lah. Gitu. Ya, singkat cerita dia ini mimpi ya, lewat firasat atau lewat ilham itu. Kancamu iki. Ternyata yang disebut iki itu di satu kampung. Sing uripe ku ambek wong mabuk-mabuk itu di warung-warung mabuk. Pusing dia. Wali kok mabuk, tapi yes, ngipinya detail sekali kampung ini, orang ini namanya ini, sifat fisiknya seperti ini. Nah, yang jelas gak ono sifat wali jeneng duit, itu sepenting itu acara dua. Setelah ke situ karena melihat orang tadi di tempat-tempat warung-warung mabuk, dia balik kanan. Setelah balik kanan terus, yang di warung tadi memang bener-bener wali. Mending ini, ya betul saya teman kamu di surga. Berarti wali tenan karena tahu ya padahal rum diomong terus dipanggil cocokan dua wali cocokan tapi aku wali kok penggaweanmu awar mau minum aku ini kono rata umah aku ngombe banyu biasa ngombe tapi ngancani piye proses dakwah ngancani sing separuh wis tobat separuh tugas sembuh umat itu lantang ya dia ini wali formal biasa mulang tafsir terus kon nubat tau ngabangan kan gak cukup punya bahasa. Ya enggak cukup lah, Dor. Kan enggak ini komunikasi wong fasik kan ya berat. Tapi wong dene jeneng wali. Dene wali sing sitok jalur tadi, tadrijan tadi jalur proses. Terus bilang, "Ya wis nang ngono, anak buahmu kon delok rai. Nek ora tobat aja diundang aku." Kowe yang separuh yang masih mabuk tadi dipanggil.
ini agak Abu Yazid, kamu harus melihat wajahnya. Iku delok langsung tuh ketemu. Tanpa proses ngancan. Ya aku milih dia. Milih ngancani kado. Milih orang tetap Abu Yazid. Terakhir ingin lagi milih dia. Ngancani kado. Ingin lagi orang jadi Abu Yazid. Milih. Marga kafe. Milih juga untuk dua. Nah, artinya gini, ini balik dengan ayat tadi. Sebetulnya dalam konsep Tuhan itu jelas. La yadurrukum man dalla ila hadai. Sebetulnya komunitas sesat apapun, kalau kita betul sudah dapat sibghata Allah, dapat hidayah Allah sing mun sobi wa fil qalbi, ati kita harus benar-benar mun sobi wa fi hidayatillah. Gak ada kekuatan apapun yang bisa menyesatkan kita. Coba mahasiswa Indonesia itu kan rata-rata udah pacaran umum mahasiswa. Ketika di Jerman, di Amerika, rata-rata tidak menjadi kafir. Malah mereka bikin masjid, kadang mengislamkan mu'alaf-mu'alaf sana. Karena kekuatan hidayah itu tidak mungkin kalah dengan kekuatan sesat. Wesa tangga-tanggamu sing kuliah-kuliah. Rata-rata nak pacaran ngislam no wong Kristen apa malah tanggamu sing katutus. Rata-rata ngislam. Kayak apa kekuatan apa? Hidayah. Padahal ini orang-orang yang enggak jelas. Lo coba, pertama ada masjid di Jerman misalnya atau di Inggris. Iku gaweane santri sing saleh apa gaweane santri sing rontok pacaran? Rontok pacaran. Terus kuliah ning gone Jerman ning Inggris. Karena bawaan iman mereka tertarik untuk bikin apa? Masjid, bikin komunitas muslim, bikin. Karena hidayat itu kalau sudah insibah, sibghatullah wa man ahsanu minallah. Sibghah itu di mana saja itu la yadurrukum man dalla ila hadai. Terus saya punya teman kerja di Freeport. Itu kan yang komunitas. Padahal dia ya dokter ahli pertambangan. Itu di komunitas singkat kabe, komunitas Eropa. Ya itu ya kepikiran pertama besar dana sarjana muslim nggih masjid. Berhubung masjid ning jero perut bumi Papua jadi masjid Al-Kahfi. Yo kok eling jan. Lah kok karo jeneng Al-Kahfi. Tahu ngaji yo jare nak gua bahasa Arab kagak. Artinya kayak apa kekuatan hidayat itu? Padahal bosnya non muslim, komunitasnya cara ora salat ora kenangan tanggane wong ning jero Papua. Jero Papua aja jero bumine. Saya eling-eling terus kita harus la ya rukum man dalla ila tadi. Kan kira usah pesimis be Islam, tetap prospek. Wong Islam nang diwe prospek kaya. Dulu itu namanya Dodi Alfayet itu pengusaha besar, dia bikin toko top di Prancis, di Inggris. Tapi setelah dia kaya raya menunjukkan keislamannya. Sehingga Islam di Inggris, di Jerman itu kelihatan biasa karena yang punya orang-orang kaya dulu ya niatnya boleh dulu. Saiki golongan klub-klub besar Inggris itu wong Arab. Manchester City kuat gitu. Di situ pemain muslim nak poso dipaksa iftar. Saiki ning Real Madrid ning Manchester ono langgar kena apa jadi merbot ning kono. Dulu pemain muslim itu tersingkir, tapi semenjak Zidane jadi pemain terbaik, udah biasa pemain apa? Muslim. Nah ini cerita ayat. La yadurrukum man dalla ila hadai. Mereka hidup di komunitas non-muslim. Tapi apa yang terjadi? La yadurrukum man dalla ila hadai. Hidayah terjaga, semuanya terjaga. Intinya gini, asal hidayah itu benar-benar ada di hati kamu dan sudah sibuk. Ustara wong Jawa kepedel kebentuk memang saati-atimu kebentuk ora terima pelamiran cecetan enggak. Nah iku dicelup luntur. Sudah napa? Sibghatullah. Jadi kamane wis kepedelan. Kepedelan ya kaya sarung lah, sarung wis terbentuk begitu sak jero-jerone wis dah. Nah ini hidayah itu ora oleh cecetan. Kayak minyak entek. Hidayah itu harus sampai apa? Sibghatullah. Nah wis sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatullah. Dan itu enggak ada yang bisa mengalahkan. La yadurrukum man dalla ila hadai. Nah ini terus jarine mufassir dan mufassir kila al murad la yadurrukum man dalla min ahli kitab. Bahkan andekan Anda di komunitas ahli kitab pun enggak akan masalah. Masih kowe urip ning komunitas Yahudi atau apa? Nasrani, asal hidayah itu benar-benar sudah ada di diri kamu. Wa kila al murad ghairuhum atau ya di luar ahli kitab di mana saja. Asal kamu benar-benar insibah wah kebetul kebentuk oleh hidayah Tuhan, insya Allah enggak apa-apa. Ya, nama sih buat Allah, waman ahsanu minallah dinallah sendiri. Soalnya jangan butuh berdoa. Nah, tapi ya itu tadi kita
setelah bikin ya bikin komunitas wa tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Ini ku nyata, kalau gak ada temen, ini kisah nyata. Dulu ngajinya di sebelah kiri, di sebelah kiri di sarang. Itu mbahnya dia itu masih bakul sate, orang Madura. Bakul sate ini Bali yang niat golek duit, mau bakul sate. Ya niatnya hanya golek duit, karena Bali itu prospek ya sudah. Tapi karena orang Madura itu sudah bawa iman, ya dia iman. Setelah mulai agak sukses, punya kontrakan, punya rumah, misanan ponaannya dibawa. Lama-lama jadi komunitas muslim. Komunitas muslim akhirnya butuh masjid. Setelah punya masjid, dia butuh punya anak yang iso ngaji. Anaknya dipondokkan di sedia kiri. Setelah bisa baca takrib, baca mu'in, ngaji di sarang. Dulu sorokan sama saya. Sekarang di kampung situ sudah ada kebutuhan masif, kebutuhan masal, wong kudu iso maca takrib. Karena masjidnya sehat, komunitasnya. Nah ini jenis wa'tamiru bainakum bima'ruf. Setelah itu jadi komunitas muslim, urusan kebaikan ya jadi urusan bersama. Tidak harus kalimatnya, ayo ngene gitu maksud saya. Makanya, lah saiki gak wong ora iso ngaji, muni perintah yo ngongkon. Ngongkone mbek ngamuk. Ngongkon mesti ambek ngamuk. Serakan karo karo. Tapi yo aja gedhe mungkin malah ora iso apa-apa. Kadang-kadang wong ngajak wong wis biasa wae no. Mun iki ngaji, kula nu mau fatwa sekarang. Jadi maknane ikhtimar pun gawe urusan bersama. Mulane dasar ape kongres umum tamarah. Maksudnya gawe urusan bersama. Sangkut kata Arab, wa tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fastaghfiru billahi ukhra. I tamiru gawe urusan sira kabeh bil ma'ruf iklan barang apik. Wa tanahu lan mendo sira kabeh anil mungkari saking barang mungkar. Cek mendone iku mergo kalimat jangan, cek nganggo kalimat yang selain jangan tapi akibatnya tetap mendo sangkut barang mungkar. Lan ana kiai seneng jabungan sungi-sungi wali. Kangkang kabeh wali, kowe kabeh nganggur yo wali. Karena itu satu-satunya cara menikmati barang mubah timbang dugem. Dulu banyak wali sing sauripuripe jagongan, bahkan ada wali penggalane bal-balan. Itu banyak kira tau ngaji kitab wali opo? Aman pokoke. Srepot. Raine kan ketorong, rai peke wek rai wali kan ketorong. Di kitab-kitab wali itu memang sebetulnya fikih pun ngakui, teori ini ngakui, cuma fikih itu hanya ngakui tok tapi ora dirasakne. Ya biasalah standar seperti ini. Sebenarnya secara kaidah itu enggak. Misalnya begini, yang dicontohkan. Ini dicontohkan semua ulama, enggak hanya satu ulama, semua ulama. Misalnya saya kalau malam itu punya tradisi asik jagungan mbek kanca. Ya misalnya sengi jagungan mbek Toha, mbek Isis itu mbek. Isis Jawa. Ya bakas wis kesuwen. Enake dadi wong melarat, serap bingung mikir tadi rugi. Mau bingungnya rati duit, soalnya gabungan ngelantur saya ada ulama, rada mutazilah, jenis Javid nah itulah kok, nikmati pengeran yang gue takut Javid, kukur-kukur nah zaman bapak malah guyonannya takut ikut Javid gimana bapak, nikmat paling gede yang ngising gitu kalau dikoncok Javid langsung, anggar yang tinggi anggar persemaan, sebar ngising, iya lego alasannya, guyonnya yang lucu. Uang sugelang nak reso ngentut di ruangi bayar jutaan aku pengen iso ngentut aku iso ngentut tanpa bayar. Jadi hal-hal yang sepele itu di ya kita apa di geguyonan di nek mati iku wali ngono iku wali nak feke ngomong ora ono gunane jorok feke iki kita didik tak naikno kelas dadi wali. Meskipun nanti lembaga wali resmi gak ngakui. Wali ku ana KPU-ne. Ana strukture. Misalnya ketuane si Abdul Qadir. Sing terkenal bendahara itu yang punya Simtud Duror. Itu terkenal nih struktur wali itu bendahara. Yang punya karangan Simtud Duror Habib Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Di struktur wali itu bendahara. Artinya gini, kalau tawassul madad, madad itu artinya kan rezeki. Makanya khol solo gelari khol madad mereka struktur di mana ketua saja. Nah kayaknya struktur itu sudah penuh, makanya ini kan kamu udah bisa anggota kan anggota nggak seleksi. Nah semoga nanti di struktur wali rontok lebih melebar ono office boy. Tapi memang ada strukturnya masyur. Dulu wali-wali Yaman itu kalau tawassul madad itu pakai Habib Ali karena itu ya berdarah. Ya ada Abdul Qadir ketua. Kan ada Qutbul Ahwal.
Imam Sa'roni, Qutbul Ilmi, Sablut Tawai, Imam Ghazali. Terus Qutbul Autad siapa? Terus Qutbul Irsyad, Habib Abdul Al-Haddad. Tanya sudah penuh apa struktur itu. Agen agen. Raine kudu padang ning prayer kerawu. Cara te wali bidul bojo iki karimat raine kudu padang. Ganti periode. Oh, ganti periode. Paling ke dadi wali nek kiamat entek wong saleh mati. Wong saleh mati kabeh, wong entek kabeh saingane Abu Jahal Fir'aun. Me wali itu ada strukturnya. Dan itu misalnya wali Abdul jumlahnya 40. Kalau mati satu ya langsung diganti. Dalam sepun kayak wali yang KPU gak mengakui kamu, tapi tak warai jadi wali. Terus wali-wali sing di luar itu. Wali tandingan lah, pokoknya tapi sing wali. Wali. Cara liga itu liga satu, liga tandingan. Begini misalnya gini, ini sama lihat di kitab Sulfur, termasuk karangannya Mbah Sahal sekalipun ini sama, karena disepakati. Pembagian hukum ini dengerin, ini saya ngomong fikih dulu, dan ini pasti benar, gak mungkin salah, karena semua ulama sepakat. Hukum itu kan ada misalnya wajib, kayak sholat duhur itu wajib, terus ada haram ya, kayak zina, maling, korupsi itu haram. Ngenyak Tuhan ya haram, tapi nak ngenyak edidik halal. Wajib, haram, sunat, sunat dulu tuh, sunat. Sunat itu kalau dilakukan apa? Diganjar, kalau ditinggal gak apa-apa. Terus setelah itu di bawah sunat kata ulama itu ada makruh, tapi ini kita buat saja ya, karena makruh itu enggak jelas gelundrungannya. Kita bikin langsung mubah saja. Jadi wajib, haram, sunat, mubah. Lalu definisi mubah adalah ini dengerin awas kena salah. Dan ini cara jadi wali lewat jalur ilmu. Tapi tadi ya wali yang jangan yang di level tadi. Jabul Qadir Habib Ali sak kelas iki wis ben putu-putune wae sing melo-melo wis kene gawe liga dhewe. Lah kan yang wali-wali kelas gini itu rata-rata duri Rasulullah kan. Wis rapati masuk panmen parnan bareng wis rapati. Ora kuat kok. Wong kita ini fikih-fikih Jawa. Misalnya gini, Sunan Bonang wali-wali itu rata-rata kan putune Nabi. Fikih wis sakit dadi. Sunan Kalijogo nganti rakat ning kono aja miris durunge tak parani. Takok mesti Jumatane piye wis. Apa ya bakat waline wis wali. Wali peke, terus peke sing isih. Dadi ora kebayang misale nang Jumatan ning aras utawa ning atas angin kan wis peke wis peke wis parah-parah. Lah aku gak ngilingi umat Nabi moh mulang yakin moh. Karena ya kelakuane ngene iki. Dadi ora wali ning kecangkeman. Dadi diceritani ngono protes itu Jumatane. Ana wong dakwah ning ndi terus bojone piye? Kowe senengane nyoal. Senang kala iku nyoal. Senang kowe menangan begi sampean menang. Kaya ngene iki ngaji kok aku ora gelem mulang kowe. Kiai kon mulang ora gelem. Kowe nek iso hormat yo kecangkem. Di prai ini karpe muni jombo, lho ora ora kangelane kiai. Jadi serotu kurang ajar sini, serotu kurang ajar. Lho kula bola balik, Gus. Kula dudang pidato ora gelem, kan mboten profesi kula, mboten ora gelem. Ana sing luwih ahli. Ngono kuwi ngono, jenengan sebuti lho Gus. Kiai dikan pidato, kan mulang kok mboten purung, dieling lho. Ya aku mending itu. Lagi harus putih yang apa mau ngatur kiai ya. Akhirnya bata-bata kalau rakan karuan. Aku sekarang ngatur tiang sing ahli yang sing kulino maksudnya sing. Wes kalau terus lah. Oh, udah tiga terus. Sunat bunang. Sunat bunang. Ulu buat tak kok dofki ya dia, terus nunggoni tongkat. Jumat ini dia. Iku iso pikir kamu ngono. Apa Jumatan kudu lapor kowe. Jadi fikih kita ini kan. Delok misalnya Syabdul Qadir Jalan itu di hutan sampai berapa tahun. Sampai wong sira roh darane edan. Ya semua wali-wali di sini karena kalau sudah makam fana itu dia sudah sama Allah. Udah bisa fikih kita tidak cukup untuk menganalisis itu. Biasa bilang lagi fikih kita itu tidak cukup untuk menganalisis. Ya sudah, kita biarkan. Tapi kita sebetulnya bisa main di hukum mubah. Jadi kita beri. Ini yang kita alami saja. Ini katalah seksi yang menangi bapak.
Misalnya aku jawaban Pak Safi sungi-sungi. Wong ora jelas kabeh Pak Token toha coba bar pidato, Pak Toha terus entuk duwe terus 1000 gua marung. Wong iki jagungan. Sing akeh disimpen ya, sing 1000 ae ya. Gua ngopi. Toha iki sing akeh disimpen. Sithik iki gua ngopi. Ngopi sewengi. Ini kalau kowe bakat wali terus diregani pengen. Karena tadi takrif definisi mubah itu enggak bener, enggak jelas. Dan itu semua ulama ada, Bu. Mubah adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan rantuk ganjaran, buat tinggal ya ora dosa. Problem analisisnya adalah, maksudnya definisi mubah itu. Lalu wong jagongan itu pasti ninggal zina. Kowe jagongan mbek toha itu artinya ora jagongan mbek lonte. Kowe jagongan mbek toha artinya ora garonge Alfamart, ora garonge Indomaret. Kowe jagongan mbek toha artinya ora mbek wong wedok sing haram, ora dugem, ora ndelok pornografi. Barokah yang mengasiki jagongan itu artinya tidak mengasiki barang haram. Haram. Nah sekarang meninggalkan haram itu wajib apa sunnah? Wajib. Tapi rasa bosi pun mak udah jagongan wajib lah ya. Faham? Makanya di kitab usul fikih sama lihat di lubul usul, cek di nailul makmul atau di kitabnya basal toriqotul usul semuanya sepakat. Makanya kalau mendefinisikan mubah, mubah min haitsu dzatu. Min haitsu dzatu. Mubah dianalisis dari definisi mubah itu sendiri adalah dilakoni rapopo, ditinggal rapopo. Tapi kalau mubah dianalisis efek positif dari mubah itu adalah wajib. Kalau masih hafal takbirnya sampai sekarang. Karena dulu pertama, termasuk saya ini pertama orang yang bikin musyarah usul fikih di Sarang. Jadi anyar-anyar ini Gus Naji Gundur di Sarang itu, beliau ngersama ada musyarah usul fikih. Dulu karena saya senior ya saya termasuk yang ikut. Itu ada definisi. Kalau masih hafal takbirnya di lulus, sama cari nanti di Al-Ahkam Al-Khamsah atau Asita ya. Tadi nambahi Khilaful Aula dan Makruh. Itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fal jamu minas sukun tarku qatli wa minas sukun tarku qatl. Sekarang orang tidur itu mubah enggak mubah. Tapi kena turu kan ya ora demenan. Berarti turu menjadi sebab meninggal demenan, meninggal maling, meninggal ngerasani. Makanya banyak orang jadi wali justru barokah itu. Turune wali lho barokah itu. Nah, bagaimana mungkin kamu mengomentari sesuatu yang menjadi penyebab ditinggal nane barang haram kemudian kamu sifati mau terima mubah. Ya saya iki ana wong biasa nakal, gara-gara keturunan kan cara situ. Ah janjian kudu itu udah tuh. Warang isuke. Lho kok ora keturunan. Ini turu menjadi penyebab tarkul haram apa ndak? Nggih. Okay. Lalu kenapa hanya kamu statuskan mubah? Pemene nak garong. Koncone tuangkep kabeh mergo garong sambil membunuh. Sing sitok selamat. Kenapa kowe ora katut padahal grupe keturunan. Nah. Artinya mubah yang seperti ini salah kan kamu hanya menstatuskan mubah. Wong punya akibat tarkul haram. Tapi masalahnya mubah punya efek yang negatif juga. Wae bojo blojo, wae nek bayar utang turu. Iki statusnya tarkul wajib. Haram. Ajur iki. Lho kok ajur? Kok ajur mbahmu. Artinya gini, menurut pakar-pakar usul fikih kayak Syekh Zakaria langsung, harusnya mubah ya dairun bainal haram wal wujud. Artinya gak ono mubah sejati itu? Gak ono. Nek ora ning haram ya ning wajib. Diwaya nyaur utang tanggal iki dina iki mbok tinggal turu jagungan, waya blonjo jagungan haram. Kayak ngaji ngene iki kan iso wae haram. Waya tagihan bojo bayar opo tinggal ngaji. Ngaji mok sunat nyaur utang wajib. Tapi kayak saya bantah ini, ngilangi bodoh di wajib. Yo ora iso ilang, nah ora. Ketok yo ora iso ilang. Oh. Iya, tolak ya. Dari murid tolak ya, Mas. Tolak. Tolak apa? Golek ilmu ta golek hiburan. Wadah ngaji niate golek apa? Wong cute ora paham. Cuma seneng, berarti kasil senenge ora kasil paham. Tapi lumayan, apa? Lumayan. Nah, artinya makanya ini penting ya, analisis fikih ini penting. Makanya dulu itu banyak wali-wali yang senengane dolanan, masyhur. Sampai ada kata wali besar kan, inilah astajimu nafsi bisa'in minal lahwi. Likai ataqwa alat taqwa itu masyhur. Lahwi itu bukan alat musik itu enggak. Jadi saya sebagai wali besar pun sering dolanan.
supaya dolanan ini menjadi jeda. Nanti seketika saya usul, fisik saya prima. Jadi ya, ya ya udah jagungan, gejol-gejolkan sampai kancane. Masyur wali-wali ya gejol-gejolkan. Mengkaji Nabi ya gejol-gejolkan sampai sahabat masyur. Ada seorang, kalau di kitab saya itu lelaki, tapi ada juga mengatakan itu perempuan. Sehingga ada yang menganalisis itu kistoten, dua kali apa kejadian. Kejadian. Ada orang sepuh itu datang ke Rasulullah. Sehingga cerita orang sepuh tadi ke susu mulai. Karena jaraknya apa? Jauh. Kata Nabi, rasa ke susu mulai. La ahmilan naki alab ni menakom. Kok kita tumpah anak-anak unta? Karena dia asumsinya jalan kaki. Karena pasuan Nabi itu jalan kaki. Cara Indonesia mungkin di sini, misalnya di Naruan jam 4. Sementara ini omai saleh. Itu kan kalau jalan kaki kan kemalaman. Jadi Nabi rasa ke susu, kok tak tumpah anak alab ni menakom. Terus kata perempuan tadi, wa maaf alubiyah. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Wong terima anaknya unta. Ya Nabi menghujur. Setelah jam dia pulang, Nabi nyuruh sahabat disediakan unta tua yang unta layak ditunggangi itu. Ya Rasulullah ini kan unta tua, kata jenengan anaknya unta. Jadi Nabi ya, tua lah ya anaknya unta. Jadi ya asik saja Nabi. Ya masih tua ya. Anaknya unta. Tapi Nabi ora cangkem elek koyo Toha cara dhewe. Ikilah yo anakmu. Nabi ora dicangkem elek ora. Nabi dawuhe tutute selalu baik. Jadi ora ditresno. Ora anakmu. Tapi Nabi itu ceria sekali. Jadi ya asik saja. Sehingga nak gejlo-gejlokan mbek Aisyah sampai kata sahabat, kita kalau sudah gejlokan mbek Nabi itu sampai lupa kalau beliau itu Nabi, saking asik. Makanya sebagian ulama mengatakan Rasulum min anfusikum, Rasul yang sejenis kamu. Ketika kamu bujur Nabi itu ya seakan-akan bagian dari mereka. Ya asik ya. Oh, nak diceritani biyonis papat Nabi itu yang kuyung. Nah, ada gosip demenan. Jadi, neng kah itu disini ada mantan lonte wajah. Jadi, anko. Wajah. Wih, wah, so apa tuh guyu-guyu berfatu Mekah. Ono apa kok guyu? Ini gue riyan Nabi, bener demenan ini gini, gue riyan demenan ini. Antar sahabat gojol-gojol. Nabi om yang sebut. Antar sahabat, yang mantan-mantan ini udah gojol kan. Kok ono apa guyu? Ini gue Nabi ngenang nih, gue riyan demenan ini gini. Nabi, dengar itu ya mau. Ya kok orang Nabi ya, udah tau jahiliyah. Lho Nabi tahu disomasi tiang. Pidato disomasi. Ya memang masyhur. Hindun kita terang kowe ben tak late alim, sira walilah nak alim. Nak ra alim wis seneng wong alim. Mau melok aku apa anggota daftarmu. Apa nih? Tara aku berhak ngangkatmu niku apa? Gak aman nih. Bendahara Pak Mansur. Toha apa Toha? Menteri penerangan tukang omong. Juru bicara. Apa? Jubir. Gus Api apa? Dorong instruktur. Sekretaris. Iksana elah. Jadi, mau nanti mas? Untuk dari sekretaris kan kutu sing nyatet mas. Senyatet. Angko. Apa? Hidun. Sekretaris tenang, ya, untuk dokumen ini. Hindun itu dia anak jenis Khandola, dia anak jenis Boponaan, dia anak persis gila. Pokoknya gampang aneh ngoten, karena kadang tarah itu benar-benar. Cah niku melok perang Uhud. Derek perang Badar. Betul Uhud derek perang Badar. Singkat cerita terbunuh. Napa? Terbunuh. Sing mata ini kan jane boten Umar. Tak jane to. Singkat cerita kalau potong mau kalau cerita. Ketika Nabi Fathu Mekah, ya napa? Hindun itu bujurnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu terkenal presiden Mekah. Dan sing akhirnya dia anak sinten Muawiyah itu kan sudah presiden Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin itu kan dinasti birokrat, no? Nah, sehingga ketika Nabi berdamai dengan penduduk Mekah itu manda kola darah Abi Sufyan bahwa amin. Karena yang punya otoritas di Mekah itu sinten Abu Sufyan. Ini Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin. Abi Samsin ini saudaranya Hashim. Ya Hashim baik kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lalu kita juga dengan Muawiyah, itu yang bambai, bodoh karo bambai kan jeng. Orang Parmen, Harlon, orang Prabowo, orang tambang boyo lali ya. Singkat cerita itu, setelah
Ibu-ibu itu dibeat liane Nabi enggak kerso, ingat itu Nabi sendiri. Nabi pidato di atas sofa. Ora podium lah dhisik ora podium ora MC. Pokoke Nabi nang ngersakno pidato ngutus Abu Hurairah istan sitinnas, dhek wong-wong kon menang. Apa oke ngendikan. Nabi naik di sofa, ya gunung sofa itu ya. Sederhana artinya enggak usah podium, son sistem karo enggak ribet lah dulu dakwah itu dari. Sekarang dakwah itu ribet. Tapi itu zaman akhir ben. Ya aja halal lo, ya aja haram. Delok akibate, Mas. Akibate. Nah, laris pidato akibate wayo ya positif berarti. Hasilnya kena nggo. Rumah tua ngake. Nak wani ya. Biasanya untuk sitok hilang kita. Hilang tiga malah tuh. Singkat cerita Nabi itu diantara pidatonya gini, ngendikane Nabi. Saya diutus Allah untuk membiat kamu. Terus itu masyhur. Ya ayuhan Nabi idza ja. Kenapa? Gua tempat ini kok. Idza ja kamu Nabi yubayyin terus Allah Allah syik. Nah, terus dibiat fa bayyinna tak terus ini. Biat pertama apa? Allah Allah isyrikna billah normal ya. Allah Allah isyrikna billahi syai'a wa la yasyrikna masih mereka nah hidun itu di belakang. Ya agak-agak pakai cadar. Tapi bukan cadar yang seperti ini ya. Pokoknya agak-agak. Agak itu ya agak tidak se ini penting kata agak tadi. Jika Abu Hanifah berpendapat yang kayak ya yang kayak mbak-mbak yang di pondok saya di pondok sarang itu memang ada Abu Hanifah memang mengatakan ilal wajah wal kafen tidak aurat. Sebenarnya kalau madzhab Syafi'i malah jami'ul badan. Jadi kalau di Indonesia bisa dicurigai dari sisi wis munif mah. ISIS amatir. Lah ISIS yang iso guyu. Kurang ganas. Nah singkat cerita ketika ala Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yasyrikna wa la yasyrikna. Ini yang perlu kami catat, Hindun itu langsung protes. Ya Rasulullah, awatas nil kurro. Pokoknya kita harus hormat sama suku Quraisy. Suku Quraisy yang keluarga Nabi itu luar biasa. Dia jagal, awatas nil kurro. Masa orang merdeka kok zina. Makanya sebetulnya tradisi zina di Arab itu yang non suku Quraisy. Suku Quraisy itu sangat-sangat terhormat. Baik kelakuan yang ngonolah. Kalau dalam hal zina itu abadannas, orang paling menghindari meskipun debu dunia agak, tapi anti zina. Kamu bisa melacak itu ditarik. Ketika Rasulullah pertama bikin aneh-aneh, ya tentu dalam bahasa mereka Nabi itu aneh-aneh. Dakwah ilallah. Itu kata Abu Jahal CS kan, Muhammad ke aneh-aneh itu jalo opo. Nak kepengen ke sugah jamaah nala kamalan. Kita urunan biar kamu jadi orang paling kaya. Dan kalau kamu aneh-aneh karena mencintai perempuan, kita tembung bapaknya. Nanti zawas nakah, nanti kita kawinkan. Orang kok kita belikan, kita sewa, terus buat kelon itu enggak. Artinya semua tarikh sepakat, kalau kamu aneh-aneh ingin istri, kita bilang ke bapaknya, lalu kamu, saya nikah. Itu melalui sekarang tiba itu wong alim tenang. Makanya mensifati keluarga Nabi apa? Tarokus sifa apalagi muslim alhu min adami wa ila abi. Ciri utama kelompok Quraisy, apalagi utamanya mbah-mbahnya kanjeng Nabi, tarokus sifa. Taroku podo ninggal sapa mbah-mbah Nabi asifah ing perzinaan. Falam yusibhum aruhu. Maka keluarga Nabi itu tidak pernah kena epe zina min adami wa ila abi. Karena hafidzul ilahu karomatal di Muhammadin abul amjad sonalis. Nah ini penting kalau terang. Jika Abu Jahal masih meletihnya ngono kurang ajarin ngono ya tetap buang meratu. Abu Lahab ya buang meratu hamalatul khatul. Fir'aun kau yang ngono meletihnya orang imratu Fir'aun. Karena zina itu tradisi yang buruk, tradisi kampungan, tradisi idui. Mereka tuh orang-orang terhormat. Sehingga Zainab tuh gak terima kalau ada beatan kamu gak boleh zina. Jadi Zainab awatas nil kurro, ngenyak uang, masuk rai ngene kok. Zina. Padahal Islam hari itu loh. Jadi ini menunjukkan ada keluhuran tradisi apa? Quraisy. Makanya masih Abu Jahal melihatnya ngono enak sampai jelas. Abu Lahab melihatnya ngono enak sampai jelas. Ya, coba misalnya hasil demenan, boleh bapaknya kan ngilang. Dudih lah. Iya. Karena tadi kaya ini barat, rana bapak tapi ibu. Mereka boleh bapaknya? Kangilah. Gue nak gebang, Pak. Jadi bapak atau ibu? Ibu. Mereka yang jelas itu ibumu. Bapak? Wah, wala. Ini kan niru tradisi barat. Mereka yang karuan, yo. Ibu. Udah, teruskan. Terus ada beatan, wala yaqtulna awladakum.
dan kalian para perempuan jangan membunuh anak-anak kalian. Pikirannya Nabi ya itu tradisi jahiliyah yang pernah terjadi. Zainab langsung usul. Apa ya Rasulullah kamu bilang kita-kita bunuh anak kita? Masyhur. Robbaina hum sikoron wa qataltumuhum kibaron. Nak cilik tak rumat gede mbok pateni yo. Protes. Nek nelem kok di anak cilik di rumat gede melok perang Badar. Protes. Ya Rasulullah. Apa kon bi atau cuma teni anak? Artinya kita ini orang normal, enggak mungkin kepikiran mateni anak. Makanya nak mbok pateni yo robbaina hum sikoron wa qataltumuhum kibaron. Nak cilik tak rumat gede pateni yo. Lha kok masuk ning taruh. Sak sofa guyu kabeh, terutama Umar guyu ne pian tenan karo. Guyu ne karo Umar lempar batu, lempar. Ora aku sumaten pesu kowe. Ora aku. Artinya mereka ya happy saja. Ya tentu bunuhnya karena ya sama-sama konteks perang. Handullah pun punya mental pembunuh. Handullah yang itu lah, bukan yang sahabat kan ada beberapa nama yang sama ya. Jadi ini cerita. Kayak apa Rasulullah susahnya ngelola Islam, ngelola sahabat. Ada yang watanya ekstrim kayak Umar, ada yang santun kayak Abu Bakar. On sing ra tertarik liyane kecuali ilmu. Makanya kenapa pemerintahnya Sayyidina Ali rontok kacau. Sayyidina Ali itu pokoknya liyane urusan ilmu kan tertarik. Dia memang spesialis apa? Ilmu. Beda dengan Umar. Umar itu sebelum masuk Islam sudah ketua preman. Bangsa ngelola ini. Lah pikirane Umar kan ngelola preman iso meneng ngelola wong saleh. Ngelola wong saleh kan gampang, udan-udan iku walat wis wedi yo. Lho angel ngelola preman kan ora cocok mateni. Terus pilihan ketua iku lewat duel. Nah, ora preman kan toha mbok mitosno wali nu wong wis wedi. Jajal lho ben iso tuwa. Ben ganteng, sego tas pe ngalor ngidul, muni batuh ae ku wali. Wes. Ngelola wong. Diampake ra karuan. Gak dijajal, suwe enak le. Jajal ketua preman. Ono sing jajal. Makanya Umar tuh mimpin jajal. Dia itu ketua preman. Cara pikiran Umar. Mimpin preman ae iso bener. Soleh. Tahu. Abu Bakar tau gojo Umar, sak urip-urip pisan kotho. Ini cerita anak sahabat itu kecil-kecil kan. Setelah Rasulullah wafat itu kan Abu Bakar jadi khalifah. Singkat cerita beliau punya ide ngomong sing bali loko Islam karena menolak zakat tapi di perang masyhur, no? Terus Umar bantah. Bagaimana engkau merangi orang sing sudah melafatkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat tauhid. Padahal mereka kata Abu Bakar. Dengaren ana usul perang kok kowe takok. Biasanya kan petarung ya, bangsa sejak perang itu ora usah rasa dikonkon wis. Budak. Yo dekne terus cerita. Umir tu anu qatilan nas hatta syahdu alla ilaha illallah wa Muhammadar. Ya kita kan boleh merangi orang itu sampai mengatakan dari Muhammad, mereka sudah mengatakan. Cuma mereka agak gelem zakat. Terus Abu Bakar masyhur terus. Hadis merong khatam. Apalane merong khatam. Kan terus aneh ayat kan illa bihaqqiha kecuali orang yang melanggar haknya ambal jarot bamane ora aja ora aja. Singkat cerita terus Umar cek mamang cek ngowah-ngowah. Perang tenan ora aja. Gojo kepepo. Ah zaman jahiliyah kendil ra karuan bareng Islam kok penaket. Langsung Umar oke perang. Masyhur. Jabarun fil jahiliyah fawarun fil Islam. Zaman jahiliyah kendelera karuan bareng Islam cemen. Oke perang. Jadi dia tahu dibuli Abu Bakar. Dadi artinya ini zaman jahiliyah perang pelangkong bareng Islam mereka kan. Oh iya. Digosok. Ya ini cerita. Jadi sahabat itu betapa luar biasa. Jangan kira sahabat itu tegang itu dia buat. Makanya menurut saya ngarang tiba berjanji terus sing tudur itu dikarang oleh orang-orang yang sangat alim alama. Kayak coba yuk Wahabi. Wahabi itu percaya teks hadis padahal kadang-kadang maknanya ada seperti itu. Saya menurut kemarin sering ngaji sama kangkang saya di sini. Kitab itu dikarang itu bagus kalau tukaran. Kalau enggak tukaran itu enggak bagus, kurang energi itu. Nah ini betul, awas kena niru mu keliru. Dosa gede. Coba pidato, ini urusan ilmu. Pidato itu cukup persetujuan ibu-ibu. Nggih, Bu, nggih. Hukumnya pangeran kok. Otoritasnya diserah napa? Ibu. Jadi ini kategori the power of mak-mak.
Begini misalnya, dengerin ya. Dulu itu kan ada tag hadis sahih. Saya ulang lagi, tag hadis sahih. Memang tag itu ada, tapi Wahabi mungkin terlalu gegabah cara maknanin. Intinya kan Nabi pernah cerita, saya ini minta izin sama Allah supaya diberi hak ziarah ke ibu saya. Sama Allah dikasih izin. Tapi ketika minta mengistighfari ibu saya, sama Allah tidak dikasih izin. Terus mereka sebagian menyimpulkan, nah ibunya Nabi itu tidak mukminah. Paham ya? Itu jadi masalah besar. Sehingga, tapi ya tentu oknum ya, saya yakin itu oknum. Tidak semua orang Wahabi seperti itu. Masih banyak yang enggak. Artinya oknum, kalaupun banyak ya tetap arahnya oknum, karena itu tag itu memang ada, karena tag itu memang tapi maknanya tidak seperti itu, sehingga semua kitab dibak berjanji dikarang itu untuk rodun litikal akwal, makanya kitab itu bagus dikarang kalau rodun sama lihat di Jalalain, kan sering misalnya kalau ta'ala rodun likaulihim, jadi dikarangnya sudah rod ada tukaran, orang oleh ngarang kitab kok di alam bebas orang oleh, itu ada seru nih. Nah, makanya terus kayak berjanji dengan redaksi yang luar biasa. Ketika cerita Kanjeng Nabi, redaksinya wa kaifala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Misalnya, walam yazalillahu yunaqqiluni minal aslabi tahirati lal arhami zakiyah hatta akhrajani Allah min baini abawiyya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Kalau redaksinya berjanji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Kowe kok ora darani bapake Nabi wong suci ku piye? Ibuke Nabi wong suci. Wong dititipi Nur Muhammad kok didakok kon sing najis. Bapak ibuke Nabi ku wong sing gawa nure Muhammad kok iso mbok arani gone najis? Gak mungkin. Bae Nabi juga gitu. Jadi gak mungkin bapak mbah-mbahe Nabi berstatus musyrik. Musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Bagaimana mungkin sesuatu yang najis kemudian membawa nur yang suci? Cara dengnya padahal diwakil fala Sayyidul Akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nah, redaksine iki, Pak. Walam yazalillah yunaqqiluni minal aslabi tahirati ilal arhamis zakiyah. Dan Allah selalu memindahkan nur saya dari aslab at-tahirah ke arham yang zakiyah. Jadi itu diulang-ulang. Sampai terus dilagokno nasabun tahsibul ula yuhula ruqallatat hanuju mahal jalza. Apa ada aksi sudah diwafakori terus diulang lagi. Lain kalau suwon jenengan sedang terus nak rafaham lah yang penting banter. Nunjuk nak senang kaji nak. Terus rafaham lah. Mau paham butuh bakat nopo. Tapi kita sangoni kenapa dikarang sedemikian? Karena pasti gue sono tren orang mencibir nasabah sinten. Makanya sudah ada rotun menolak faham-faham itu. Paham. Dan itu diulang-ulang. Wa ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Khisol Saniyah. Bahbaya Nabi orang yang sangat terhormat. Punya khisol yang unggul. Saniyah itu unggul. Ibni Hasyim wasmu Jami Sungnya Bikosol itu Khosi Bila Dikodo Asaf Khosi Yawma Fawkau Kinan. Sampai begitu. Terus diterangkan. Makanya begini. Tag itu meskipun ada, kamu tidak usah terjebak oleh tag itu. Pemaknanya nunggu ahwalul ulama. Meskipun tag itu ada, pemaknanya itu nunggu ahwalul ulama. Akwal dan ahwalnya ulama. Nak nurutin tag, kowe kabeh ya kafir. Ora kafir piye, Nabi nang ngendikan laisa minna. Laisa minna man khasyana, wong tau bodoni ora termasuk umatku. Tutup. Ayo kita tau bodoni apa sering? Bahkan bagian rezekimu kok apa? Bodoni. Ayo sapa sing ora tau bodoni? Bodoh ini mulai gaya soleh sampai gaya rasoleh. Sing gaya soleh masih sidik-sidik kola Rasulullah padahal kodok hadis orang roh. Sementing badi kok kola Rasulullah. Orang soleh bebo serbana ngomong aneh hati-hati. Akhirnya mimpin tahlil untuk sangu. Macam-macam lah modus rasoleh itu macam-macam. Ayo sopo sih ayo. Muni semaan kita bayar mergo khataman. Khatam tenan apa mencolot-mencolot. Ayo. Ayo jawab. Kowe donga dikai sangku mergo keyakinane sing bebet donga mandi. Kowe yakin mandi apa ora? Wong kowe dhewe jajal ya ora. Ayo jawab. Salehmu mau spiro. Lah nuruti hadis iku kafir kabeh. Wong laisa minna. Jajal maknane laisa ora ono niku minna saking termasuk umat.
Padahal kira bodoh dindok, masih yang banyak yang lain-lain. Ah tak tudoro sekian hadis, laisa minna man ghasana, laisa minna man saqal buyu badal kowe. Laisa minna malam yang pam sagro nah dadi ra welas mek cacile. Ora wah kafir kafir entek. Nah, tapi ahli sunnah namanya ini penak laisa minna evitil kalkoslah dalam hal itu. Tapi dalam hal yang lain masih jadi enak kok bodoh ini rahmatin Nabi. Tapi kadang ya orang sayatin sake melebu meneh. Kok bodoh ini berusut meneh. Tadi gue melebu metu, melebu metu. Makanya iman, iman itu punya harga diri. Ketika seseorang mukmin zina itu imannya akan keluar. Nanti setelah zina masuk lagi masuk. Tapi misalnya nuruti hadis itu kan lai zizani finasi wawa mu'min walai sirku sarik hina yasrik wawa mu'min. Nah itu yang nyuruh saya, kita beda dengan Wahabi. Wahabi itu tidak pernah maknanya hadis tuntas. Lu ngawna lafad khina. Tidak ada orang yang zina khina yasni saat zina wawa mu'min. Nabi jelas ketika sumariwat ada kata khina. Paham ya? Karena tidak mungkin kamu dengan zina berstatus mu'min. Ciri khas orang mu'min itu tidak zina. Sama kita bermitraan dagang baik Tuhan. Saat Anda mengkhianati uang dia 1 juta, namanya enggak mitra tapi pengkhianat. Tapi saat badi ini kadang bareng badi kok kayak nomeneh, mitra meneh. Enggak bodoni, pengkhianat meneh. Pas komitmen, mitra meneh. Pas bodoni, khianat. Tapi semua ahli sunnah sepakat, kita tetap mukmin. Nah, ya makanya ini bilang, tag-nya ada. Tapi apa maknanya seperti itu? Nah, beberapa oknum paham-paham yang keras. Tag ini jadi pegangan sehingga ngafirin orang ya gampang. Nabi sudah jelas bilang laisa. Pemene bid'ah, wah malah ngerimen. Untuk masuk neraka ada usaha zina dan maling, cukup tahlil. Kenapa kok cukup tahlil? Karena tahlil itu bid'ah. Bakula bid'atin dalalah, bakula dalalatin fitnah. Kayak validian rokok iso. Kosong swarga. Dia gak sadar, Nabi pertama jadi Nabi itu cara Abu Jahal itu dari Nabi wong bid'ah. Paham ya? Mulanya aku tahu ketemu sampai diskusi wong ngoten itu. Pak Bapak, kenapa orang pesantren banyak bid'ah? Niru kanjeng Nabi, Nabi ya bid'ah. Sing tukang ngecap bid'ah di si Abu Jahal ya betul. Nabi ketika datang pertama membawa Islam, bawa tauhid, kata Abu Jahal, jikta bibirin mubtada. Kamu datang dengan agama yang bid'ah. Terus ayat turun, kul ma kuntu bid'ah minar rusul. Saya ini udah bid'ah kata berarti kan adik tutup bid'ah tenang wae. Bisa sing pertama nuduh Nabi bid'ah wae Bu Jaka. Saya gak kasih terus no. Sampai ana ayat surat apa? Qul ma kuntu bid'ah minar rusul. Nang kalau tutup bid'ah tenang. Santai. Temen iki iso maca jalalen. Mesin nuduh ora iso maca. Lah repote kadang kowe ya ora iso. Tabelo-belo tetan jebule motor Raisa ada. Sajane keunggulan kita ini kan nah santri udah iso maca kitab. Mereka kan ra iso maca. Nggih. Tapi probleme santri sing ra iso ya akil. Tapi kan gak ngorek yo. Repot. Santai wae. Yo saiki yakin yo mubah tadi hak potensinya kalau gak wajib ya haram. Ya haram. Lihat akibatnya. Kalau mubah yang menjadi penyebab tarkul haram, maka wah wajib. Tapi kalau mubah yang menjadi penyebab tarkul wajib, haram. Ternyata mubah itu nunggu itu tadi. Makanya definisi mubah itu min haitsu dzatu. Paham ya, melane sampe ra usah gede kenal piye kok seneng jagoan sewengi. Inspira-pira ora digem. Itu satu-satunya hiburan. Lho kula nate lho, ini kisahnya arane kiye kali Mas. Anyar-anyarane mungki ngaramno rokok. Mungki ngaramno rokok. Kula parani kiye kali tuwek meh mati kiye. Mendingan, ya gini rotok kurang ajar, wajo. Boleh mendingan, jadi rotok corak mau sepuh. Pulau yang rasukan mau sepuh deh nih. Kus, pulau nih semang rokok. Hiburan pulau nak barisa, jagungan pojok musola. Rokokan di sebelah konjo pulau zaman mau. Alim sama cemu. Pak pulau nggak tadi fatwa nih jenan. Amun di haram di pulau mari, nak jenan muni hak apa pak di pulau terus nol. Maksudnya jenengan nol. Saya ya Gus, Gus Kiai ku delok dangdut te serapan. Ape upiok yo gak. Lu hiburan rokok wae kok haram bisa.
Mereka ini berani jadi agar kulon itu agar bakdo ngimami musola gus. Iku pramulai terus rokokan yang pojok musola. Kopi kopi. Iya santai santai. Mereka mulai gue beti bucu. Kira kira bucu es turu. Mulai. Nak wong nakal kan jodoh dangdut dugem lah kulon hiburan yang nopo lepas gus. Foto rokok. Mu ikan dani gus. Aku yang mendingan. Pun bang kaget jadi kan buatan haram bang. Oleh alhamdulillah. Kalau cekeli lho Gus Dewi Jiran, geng geng. Ayo ora nak kuwajo hukum ana tok ngono. Dari alasan iki ya iku dugem ora pantes. Oleh muni ora roh dugem nek. Kulo ndang jutan yo mboten pantes. Beda tiyang prapateng prapatan wong wedok liwat ora apa. Kulo niku kiai. Hiburane yo mau rokok pikir musala e. Ambek kancane masa lalu. Cocokan marat kan biasa do. Kan sepeneng Mas urung melarat cocokan marat kan. Ya Mbah mboten ngono kalah-kalah Mbah. Aku yo sampe nak takoki pengen aja bingung. Tau ngalah-alah rokok. Mager ate yo akeh tenan wis ben kono. Kok tak kok khusus iki kejadian iki khusus. Dan luar biasa. Aduh. Ya makanya ngaji. Terus wali yang bal-balan tadi ya gitu. Imam Sa'roni pertama jadi wali itu ada orang rodok belahan gitu. Dia kan hidupnya di Mesir pasti ada wali-wali do bal-balan. Tapi do katokan seprapat. Yo katokan pokoknya pas dengkul. Ingat cerita di hati kecilnya Imam Sa'roni itu wali kok begitu gitu. Ingat cerita terus dia pas mau pulang ke pondok, dia jadi wali anyaran masih belum kutbul ahwal. Belum kondang urung iso ngarang mizan kubra masih wali daftar anyaran masih anggota lah masih. Masih. Mungkin cek ya cek latihan cek GTT mungkin malah masih. Masih. Lo wali ya diuji ya. Wali ya diuji ngawur mangsa murah dites ya dites. Singkat cerita terus ketemu orang itu Jalisun Filhawa, orang yang digojlok tadi yang lungguh Filhawa. Digojlok ini Mam Saron. Kowe sapa? Kaget Mam Saron. Kok ternyata ada wali yang lebih senior iso lungguh ning bena sama walar. Dene anyaran wali ya iso karena pasti kurang iso deh. Singkat cerita terus kowe apa ra isin ngomentari umat Nabi mung perkara ngono wae. Wong-wong iku tak jak dolanan genali barang haram. Ya, wong-wong iku tak jak dolanan ben lali barang haram. Piro-piro mau rebutan bal, nak rebutan jabatan. Nak rebutan rodo. Semenjak iku terus bariku dikandani ngene. Sarate wali iku kol bin salim, ra oleh wali kok drengki. Wah, pas iku terus dekne wis belajar tenan dadi wali. Akhirnya pas wali itu meninggal, dia yang mengganti. Jadi wali itu buli-buli dan bodoh. Mana tuh anak daftar tak buli. Tapi syaratnya wali orang seneng pamer, orang seneng terkenal. Rasa duit. Wah. Gurih-gurih lain. Gurih nih. Terus oleh Rai Sangar yo. Wali syaratnya toli kol wajah itu. Sumring ngajar ya, oleh wali sangar, bro. Ono wali sangar, betul. Hasut tuh nih, hasut. Ono nih yo, melo wali jalur Umar ya, grup sangar ya. Ono wali jalur sangar yo. Terus tertarik. Es kalau terus nak. Ik tamiro gawio apa? Mau gawio urusan siro kafe atau perintah siro kafe lima ratus iklan barang apa? Watana bolan mendo siro kafe ada mungkari sange barang. Engkar hatai daro eta si gonali kane ningali siro sukan ing sifat merdit mutoan kang den turuti. Wahawanan hawa nafsu mutabaan kang den ikuti. Wong diroso merdit dituruti. Maksudnya kasil merdit. Merdit itu kan wis judi lah wong kabeh ditegir merdit. Cuma kan akeh sing ora nuruti mergo iku ora perintahe Allah. Iku berarti ora mutoan. Tapi ana wong sing dirasa merdit terus dituru. Bahawan mutaba'an dewa nafsu dituruti. Kabeh wong dihawa nafsu. Tapi kemudian sebagian kita tidak nuruti. Wa dunya nan donya muqtarat muqtaratan kang den menang. Ana sing maca muqtar. Tapi ajane bener muqtarat ya mergo al itsar bil qurab. Atsara yukfiru rabbu itsar berarti muqtaratan kang den menang no.
Jadi kesengkaruan terjadi di zaman akhir. Wa'ijabakul lidhiro' yenan kagume saben-saben wong di pendapat muk diro'i hiklan pendapat itu. Ya, saya ini wong rakyai ngumpul lo kiai, kiai dikonsepi harusnya kiai ngelola santri itu begini dilatih bisnis, dilatih wirausaha, biar santri itu tidak mis miskin, kiai ini yang meninggeng itu dulu saya ngaji sarang sama Mbah Mun sampai sekarang itu Mbah Mun paling tersinggung kalau seperti itu karena itu kan gak ngergani kiai melarat itu kan siji tekdir, terus melarat itu dilawan piye cara kalau betul pakar-pakar ekonomi bisa ngelawan melarat Indonesia agak melarat mulai disik pernah punya pegawai ekonomi Sumitro, pernah punya pegawai ekonomi Sopo wae nganti saiki menteri ekonomi jebulan Amerika. Tahu iso ngentas kemiskinan. Ora iso. Nak nggae program ke pengentasan kemiskinan terus sing duwe program dhewe juga iya, nak masyarakat ya tetep. Itu gawe program hidayah di bisnisno. Nak sing ngomong hidayah untuk sangu ya apa terus wong gantuk hidayah. Ora mesti. Podo ra jelas zaman akhir biasa wae. Ya coba begitu itu kan melesekan. Bagaimana mungkin? Itu begini kita warai ke ben pinter. Teori gitu itu hanya pecundang. Artinya gini, ketika mereka ngomong kiai itu harusnya di pondok ada loka karya biar santri tidak miskin. Mereka itu hanya ingin ngomong gini, miskinnya santriku salah kiai. Sehingga mereka lepas tangan semua kesalahan ekonomi itu seakan-akan salah ya, Bu. Lagi ini kok meninggi. Lah dia meninggi berarti dia nyanggupi ngentas kemiskinan. Apa iso? Jadi sekarang itu banyak pakar, semua sini mau lempar tanggung jawab. Kalau betul sesama bangsa Indonesia kemiskinan ini tanggung jawab bersama. Ngapain ditanggung bebankan kiai? Iku waktu galengin, tanggane kiai kok mabuk kok minum, kok kiai ini piye? Lho memang sing nanggung hidayah itu kiai. Itu kan mau omongane wong nyudutno. Iya iya. Kowe wong ndi misal? Kok daerah santri kok mabuk, berarti kiai ini sing ora tanggung jawab. Omongan geblek ngono akeh, ya akeh wong meninggi. Kadang ya santri innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah nang ngono sesuk kowe darah di nabi gagal mergo di paman kafir. Ndak ini saya serius betul. Ngawur omongan seperti itu. Kalau ukuran sukses semua orang mukmin nabi gak sukses dong dia Abu Lahab Abu Jahal. Orang usah ngono, biasa wae. Aku misalnya krungu tanggane Toha mabuk ya ora nyalahno Toha. Mari dia disibuk pidato ora apa-apa. Biasa wae menjen innal huda. Huda Allah. Kau juga geman cangkem lu. Sing akeh wong saleh malah. Wong khusuk-khusuk wis ono. Nanti jam rasani wong hobi. Teke ora ono. Wong saleh tok ono tapi teke ora. Kok arep gitu. Lho nggih coba. Dulu itu biasa jombang wong dhisik darani coba. Ijo mbek. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari ndak pernah hidup satu jam dalam satu tempat karena mesti apik dipateni PKI itu kaya. Gus Maksum itu pernah cerita, kenapa saya jaduk? Gus Maksum jaduk di tinggi pagar. Anak gue muni barang mangkok. Kulo kenal. Jadi gue aku jaduk aku. Ngapain cari kiaimu? Itu kalau cerita ke saya, Gus kenapa saya nekuni jaduk gak ngaji? Kulo nunggu menangi pas abah lu tidak idak dengar begitu. Sehingga Maksum kecil tuh hanya punya cita-cita jaduk. Dia itu menangi kejuari ketika di injek TKI. Coba. Ya artinya gini, zaman wali-wali soleh disik, zaman nyun sewu wali-wali top disik. Yo ditonggo beda. Saya pikir ditonggo wong macam-macam dan terus ada orang sok bikin rumus. Kalau kiai serius pasti ibadatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seakan-akan semua kesalahan itu salah kiai bergora. Serius. Iku omongan khawarit kan. Butuhe iku mau nyalah wong. Iya, lah ngono di seminarno. Ora bener-bener ditulang sebenarnya ora tok. Kalau belum sosialisasi ahli sunnah wal jamaah aku jarang kok. Pak uang dengan sekolah paling tepat itu. Mari kalau pikiran rapat di butuh dua, aku kan gak kati hitungan. Jadi ya prospek ya aku belum bisa bisa dihitung. Kalau hadir 10 kali nak 1 juta itu. Bebo lomo 1,000 sapi aneh. Nah, kalau kan gak ada. Karena menurut saya begini ya. Enggak boleh kita mengikrori tema yang menyudutkan para orang soleh. Seolah kita enggak boleh mengikrori satu tema yang menyudutkan banyak orang soleh. Coba kiai dikumpul loh, dipidatoni swadaya masyarakat. Seakan-akan orang miskin itu salahnya kiai karena enggak mau bergabung dengan LSM pemberdayaan sini. Ngono sing lucune sing meninggir sing soleh-soleh iku muatekno wong.
Kulon nanti salah, aku jangan dicapai orang ke lembak. Diterang nunggu kiai, nanti terang nunggu prajer, betul. Itu waktu galak ke diskusi, kenapa Abu Jahal dah iman? Tidak boleh itu seolah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya in alaika illal balagh. Nabi hanya menyampaikan, tidak boleh diskusi. Mulane ngaji ku mbek ulama sing parek pangeran, ojo sing wong sawangane kusuk ora parek pangeran, ora parek pangeran blas, ora parek pangeran blas. Coba kalau dia ngaji Quran kaya saya, ngaji Quran kaya umumnya wong sing rek maca Quran. Innal huda huda wa inna kala tahdi man qabta wa lakin nabu ya di man. Saya memang kita-kita saja sudah mukmin, wis nggo jalalan ngalor ngidul. Iku ecek ndonga ihdinas siratal mustaqim. Munib lho wis jenggoten wis isi wis daftar wali meskipun rong tak topo iku kowe ndonga ihdina siratal mustaqim aku kan masih cari khazan apa ada wali yang bertampilan sangat selama ini di referensi saya masih yang tolikol wajib yang lah nanti tak golek kita pilih saya masih berusaha lah nyari apa pembenaran orang kayak Habib Ali sekarang sebetulnya jarure wali kan jelas dia ini alif. Beliau itu orang sangat alamat tentang fikih. Wong putrane Mufti Syafi'iyah. Sak urip-uripe sak gesang-gesange mulang jenenge kitab Minhajut Thalibin. Makanya saya sampai sekarang ngajar Minhajut Thalibin kitab kegemaran para habaib fikih Minhajut. Saya sampai sekarang masih ngajar Minhajut Thalibin sama anak-anak sekarang. Terus beliau ngarang Simtuk Duror, isik putune Kanjeng Nabi. Cara jalure kan jelas. Wajahnya yo ganteng mersih, wong delok iso bang. Padahal nang mulih cah cilik melayu. Makanya ini dicari-cari apa? Dicari-cari. Nah, cuma ana kemungkinan yang mau sing ketuane Umar yo. Lha ketuane Umar. Mbok nak ketuane sing Irak iku. Nang ketuane sing iku nek Bukhara. Lah ini penting saya utarakan ya. Dan lucunya para narasumber tuh yakin kalau pendapatnya itu benar. Kemiskinan di Indonesia itu karena ekonomi itu tersentralisasi di Jakarta. Harusnya ekonomi itu merayap. Nah, menyayangi lewat kiai-kiai kampung harusnya memperdayakan santrinya. Jangan diajari ngaji tok tapi diajari wirat. Kalau nanti kula eling bangun nanti duka gara-gara ono wong niat tabian. Duwe ide supaya Pondok Anwar nggih pabrik sandal kula eling mesti. Bangun duka. Nah ini cerita, oke lah kita tetap ingin merasa, tapi rasa diomong nongong butuh duit, terus gawanan uang, rasa. Justru jadi program itu mau karena mereka ingin meninggalkan tanggung jawab, terus dibeban orang kiai, nak gagal dikeploy, semua nontok di hati itu. Kue meninggal jenjen keplek. Nana aku setuju model bahmuan model, ya model soleh soleh, kue gak setuju nongong kan. Karena tadi rame bergaya-bergaya, rasa program ngentas nongong kemiskinan. Wong babah kita wis melarakan nek terusno wae kok susah opo. Ora kombang buyut gitu. Buyut kita iku malam ana mangan iku isi gedang. Parah ya? Parah. Sok iki semua aja we mangan pizza we anan. Jos yo. Jos. Kurang tuku jatah. Ayo semua temu ana. Jadi begitu ya. Ide-ide itu kadang hanya mau melempar apa tanggung jawab. Ini harus lucunya para narasumber itu pede dengan pendapat. Itu sudah zaman wa'i jabi kulli dhiro'in. Orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri. Kalau balik-balik mas tidak seminar. Gue jarang tuh. Umum kalau teko ya bisa video gue syarat sawangane wa anti sosial. Semua temanya sah. Pengentasan kemiskinan. Asal pengirane ja Allah, mau Allah wis disifat mung siap sutur rezeki lima jasa wayak detik. Mungkin iku wong tauhid mulai biaya diwari bayi-bayi itu. Allah mensifati dirinya itu apa? Ya besutur rizqa lima jasa wa ya. Rono liman sing melok seminar iku ya besut. Sing ra tau seminar yakdir. Dokter ekonomi kere ya akeh buruhe wong sing tamat SD. Bos-bos besar itu tamat sekolah to. Ora tamat buruhe sing do kumplot bubet. Pangeran pokoknya pangeran ukuran yapsut tu limai. Ya sya. Terserah gue dari pangeran. Gak terus gue melak seminar pengintesan sampai montak manduk. Jadi sebetulnya ekonomi Indonesia itu bisa baik kalau merata. Caranya apa? Melibatkan para kiai karena ini yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya ini yang manduk manduk. Cara aku ragi. Cara pulau karena anak kiai lagi gelem tuha gelem jurah popo. Mengunduh kiai disangoni ya. Yang terentaskan pertama ya sing melok seminar gitu. Nah,
Kulo lho sampean kudu aja anut kulo. Kulo niku dalam hal ini enggak kudu kan. Cuma kulo ngelingno lah, jangan sampai ada satu kesimpulan ilmu yang ujung-ujungnya menyudutkan para khiyaruna, para pilihan-pilihan. Seminar gitu itu hanya dulu tuh enggak ada sahabat tanya ya Rasulullah kenapa bujal yang paman kamu tuh enggak dapat hidayah. Enggak ada enggak. Satu enggak etis dan dua mereka untuk hidayah tuh wis sibuk syukur wis ora kober nyalah-nyalahno. Wong iki ya wis alhamdulillah dadi hadana ya ta makuna lina dadi alaula. Mulane hikam ngendikan al mukmin yasualu husana ala Allah an ayakuna li nafsihi syakirun. Wong nak mukmin tenan wis sibuk muji pangeran wis ora kober mikir awake. Jadi kita iso mangan wis seneng ora perlu mikir pengentasan kemiskinan. Bukan berarti kita anti sosial. Ya duwe men sedekah nek fakir miskin ya sedekah wae ora usah niat ngentas kemiskinan. Aku ora caya yatim ya sering ngeke duwe ngamal wae ora usah niat ngentas kemiskinan. Miskin kok ngentas piye? Padha-padha wajib ngentas awakmu dhewe ngentas sih. Ngaji yo do beda kredit yo do. Pak ketoro rai-rai sumpek kok ketoro. Jadi masuk alamat kiamat wa'id jabakun lidi ro'yin orang kagum dengan pendapatnya sepalih kamu kona tepono siro nafsa kaya awak dewi siro nak dunia wabes nguniku kue menertepi awak mudi ruang ilat yang hati sewal hakim hakim ila wali maring awas sarasan marjikum tiba di siro kabe jaminan halis kabian fai nabi umum nyerita anu sopa wakum siro kabe bima klan apa wai kuntum kang anu siro kabe tak malu nang lakoni siro kabe fai jazikum to fai jazikum tamim. Nah, sing ana maca fa yajziya berarti dianggap fa sebab, nah sing maca fa yajziya itu menjadi dianggap biasa. Sing gampang ya fa yajzi ku mung pemales sapa wae kang sira kabeh juga. Durian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ganti pasal ini bakas nopo sistem pengadilan ya nopo sistem pengadilan ini nak tengene fikih di lebono kitabul bayyinah wasyuhud nopo kitabul bayyinah wasyuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyati tsna. Dan sampean ngerti cara pandang hukum Islam secara formal. Meskipun keputusan hakim tidak sesuai hakikatul apa amri, tapi kita tetap memutuskan sesuai apa yang mengemuka di persidangan. Pokoknya ketentuannya kan Nabi ngeten ya tentang pengadilan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Jadi penuduh itu harus punya napa? Bayyinah, saksi. Sementara tertuduh hanya butuh sumpah. Nanti kalau penuduh itu tidak punya saksi dan yang dituduh enggak berani sumpah, maka mudda'i ini cukup dia sumpah. Jadi saya radul yamin napa? Radul yamin. Nah, nanti dibahas ya. Au turadda napa? Anturadda aymanum badda aymani. Sekali-kali keren ya. Nanti ora hakim tapi gayane koyo napa? Hakim. Ben ngerti ya, bener. Karena kita ini harus tahu. Misalnya begini ya. Kok ono ya? Ben kowe kulino ngerti hukume pangeran aja masalah wali-wali nan tok bocah. Misalnya ono wong wedok jenenge Sri. Rabi munih wis dipegat. Ya. Urung ana petok abang, urung ana surat abang. Terus dipegat misalnya bocah umur selawe, berarti kira-kira idae kan bil akro. Dora tau ngaji fikir. Ya, kira-kira nek umur selawe ra idae bil akro kan, berarti 3 kali masa apa? Suci. Nah, terus cawe dok iki misale kawin Januari. Kawin Januari muni dipegat Februari. Terus bocah itu misalnya engkek ngarepe toha itu Februari, Maret, April, Mei.
Pak Tolah Bu Wayo sah wong mesti pekat Pak Munif. Nah, kita sebagai hakim itu benarkan siapa coba? Kita cara berpikir itu jangan sumpah dulu. Yang dipersengketakan, yang kita ragukan kan masalah tolak. Cerai. Padahal cerai itu al-qaulu qauluhu, yang punya hak cerai kan Munif. Maka kita konfirmasinya jangan ke Sri ini, ke Munif. Karena tolak itu hakul rajul atau hakus zauj. Ternyata Munif yang sahibu tolak bilang enggak. Tapi ada dua saksi yang tandingannya Munif tadi, yang menyaksikan kalau Munif itu sudah mencerai. Berarti ini kan Munif ini sahibu tolak, tapi dia malah posisinya muda aleh. Karena ada ya dua saksi yang menyaksikan dia mentalak. Melihat al-qaul qauluhu itu Munif tertinggi, tapi melihat bayyinah Munif muda, maka Munif harus bersumpah kalau dia benar-benar tidak mentala. Itu masalah-masalah yang kita, dan itu kalau sudah tetap sesuai prosedur fikih pun kita tidak dijamin indawa itu benar, tapi kita nggak kena hisab karena sudah melaksanakan apa yang sesuai prosedur. Makanya itu hebatnya Rasulullah, meskipun beliau kasyaf, beliau mukasyafah, kata beliau, kalau kamu cekcok di depan saya, kata Nabi, lo apal teke hadis. Kalau kalian bercekcok di depan saya, kata Nabi, saya ini basarun, saya ini manusia. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kalian ada yang lebih fasih berargumen. Fasih. Fa'ab dia binakwil ladhi samitu. Kemudian aku bikin keputusan sesuai yang saya dengar. Karena yang satu fasih apa? Berargumen. Meskipun dia saya menangkan karena fasih berargumen. Fasih sebetulnya saya hanya memberi dia neraka. Kalau hakikat dia adalah pembohong. Paham ya? Kan mungkin ya misalnya yang benar itu wonge kuper gak iso omong. Sing keliru nak omong. Wah, okay. Meyakinkan kok pembisik-pembisik wah nak ngomong. Kok seminar-seminar yo narasumber kon koyo luwih pinter timbang kiai. Penggayane narasumber atau didik umat. Sing kiai ra iso seminar tapi didik umat. Lho ngono bareng metode pendidikan kok ndekne sing menang. Ya kiai didik umat tak mulai dadi kiai nganti mati. Senajan jantung ra iso omong, misale mbok tahlil tok runak. Tapi kan didik umat dadi soleh ribet. Kono ra tau didik umat pegawe maca buku metodologi pendidikan terus ngomong. Barunya pendidikan ku yang inspiratif. Supaya orang tertarik harus dikemas dengan si santri sitok ya ora duwe. Kiai sing otak watuk ra iso metodologi umate pirang. Nah, ketemu santri ya jong zaman akhir sing sabar suka ben nasihati santri mau sitok dan sitok nak ngomong rong jam kok rong jam ayo wis kuwas. Makanya menurut saya termasuk yang muskil dalam madzhab Syafi'i, dengerin ya, yang muskil dalam madzhab Syafi'i itu mengatakan syahadah itu tidak syarat sahnya tolak. Itu beda dengan sebagian madzhab mengatakan syahadah itu syarat sahnya tolak. Dan Indonesia yang apa itu mas? Kompilasi apa? Hukum Islam. Itu mirip-mirip hukum madzhab Maliki. Jadi apa? Kesaksian tolak itu penting. Misalnya gini, ini dengerin biar sampean tahu nanti hukum menurut aturan pengadilan ya, tapi bukan hukum yuwafikul hak. Kok kan enggak mesti yuwafikul hak. Begini misalnya, romano ini. Nah, Al-Qur'an kan sebutin fatal liku terus wa asyidu. Dawai adli minkum wa akimu. Fatal liku hunna li iddatihinna wa asal iddah dan seterusnya. Di antara aturan apa wa asyidu dawai adli minkum wa akimu syahadah. Jadi dalam urutan tolak kata Allah, persaksikanlah ketika Anda menjatuhkan tolak. Tapi Imam Syafi'i menganalisis ayat ini itu hanya ayatu irsyad, hanya panduan hukum, tapi tidak menjadi syarat sah. Makanya terjadi problem. Ingat tadi Kiai Mansur, banyak misalnya tidak di Naruan, tidak di mana-mana perempuan yang ditinggal suaminya di Malaysia misalnya, itu di kampung mana saja ada. Mesti sing wedok ngeklaim wis di cerai mergo mangkel, sing lanang ngomong iman. Muni ora, tapi wis golek alter. Nanti. Kelakuane wong lanang sing ditinggal wis padha kabeh. Nah itu kalau seperti itu kita bukan bicara tolaknya, tapi bicara status man lahu tolak, siapa yang berhak tolak, al-qaulu qauluhu. Terus kedua misalnya saya bawa Mercy misalnya, atau bawa mobil, atau kamu bawa jam mahal,
Lo raine aku seram mungkin mudik buat dirolek macam. Tapi dia ini dalam fakih namanya sahibul yad. Apa? Sahibul yad. Terus mencari Gus Afif, Gus roleke mudik iku wekku dicolong. Gus Afif gak duwe saksi. Nak mudik nyolong napa? Roleke. Mudik wis nganggo. Muar brewokan kaos apa? Kabine napa? Apa? Jame. Roleke paling murah saiki 50 juta. Muar mbak. Ya sudah secara fakir menang munib al-qaulu qaulu sahibil yad. Ya napa al-qaulu qaulu sahibil yad karena dia yang megang barang. Ya dia harus kita benarkan karena Gus Afif enggak punya apa? Bayyinah. Bayyinah. Ya jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin. Alaman angkara munib cukup sumpah kalau itu milik miliknya, milik dia. Kalau dia sudah sumpah ya menang. Tapi seorang lagi menang ini bukan mengganti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadilan ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi unik, jadi hukumnya salah tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teh. Maka nahnu nahku bi zahir wa wa ya tawallas zahir. Kita hanya menghukumi sesuai apa? Zahir Allah saja yang. Karena sekali kita membenarkan Gus Afif, hukum Islam lebih parah. Lebih rusak kan? Salah nobong gue alpat ngalor itu lagi sapi gue wakku terus dimenang doa. Salah nobong gue mau itu wahyu bujuk. Gue bujuk. Nyorok. Nak gue pendek alpat karek neng perapatan gue nak alpat lewat. Wakku. Makanya stres. Iya semua kerja unik-unikmu. Makanya dalam aturan Islam al bayyinatu alal mudda'i wal yamin alal mankar. Wes jauh kaidah hukumnya seperti. Saya ingin ngaji. Nanti tentang itu, mereka nggak nak terang nora roka ida yo bulat ayat ini bulat malah ayat ini komentar ulama ashabu ayatin fil Quran ayat paling angel Eropa. Nak gue ora kroso ngangel kafe. Padahal ayat ini dari ashabu ayatin fil Quran. Nak gue kroso lah. Berdoa, itu. Wah enak sokoknya sedih. Aku kadang ngiri sampean urip enak. Wah enak ora urip sampean ngaji diawe bareng ngaji mulai ngopi. Kene sing cek pikir tanggung jawab nek kersane wes ana urip ta. Tapi kalau harus direncana anak ketemu apa, tapi murid itu salah apa? Oh, salah utek ya. Mutar salah kulo. Ya, jadi eling-eling ya, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal mankar. Iku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Ora trimo dawuhe fikih iku dawuhe sinten? Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum utahi kesaksian kang nguatno sira kabeh. Kesaksian antar sira kabeh nalikane konflik iku ngene misale. Idza hadara nalikane misale hadir hadaku misale sira kabeh apa al mautu kematian. Manane mautu ya asbabu dikse sebab-sebab kematian. Mergo nek mati tenan kan gak iso wasiat. Nah, ya mulane mautu yo ora mesti mati, tapi dekati napa mati itu asbabul maut. Kok nek mati tenan ra iso napa? Wasiat. Hinal wasiati nalikane wasiat. Utahi kesaksian sira kabeh standare ku isnani ku loro. Loro iku sing dawa adil kang dene sifat adil nyungkup sange sira kabeh. Jadi dua orang adil yang sejenis kamu, berarti sama-sama mukmin. Sejenis kamu dalam konteks ini sama-sama apa? Mukmin, paham ya? Makanya saya tadi malam ningkum saking sira kabeh sejenis sira kabeh. Maknane sama-sama apa? Mukmin. Mergo bandingane au akhoroni min ghairikum atau dua orang dua yang tidak sejenis kamu, maknane tidak mukmin. Soalnya ayat ini ashabu ayatin fil Quran. Ayat paling angel Eropin. Ote lafat iki khabarun lafat khabar di mana al-amri lan go maknane amar. Maknane ayyas kat tegese gawe kesaksian. Di lafadz ini lafadz khobar tapi maknanya perintah. Wa idhofatu syahadah utai idhofai lafadz syahadah li baina maring lafadz baina kan syahadah tu bainikum. Ya, napa syahadah tu bainikum. Wa idhofatu syahadah di idhofai lafadz syahadah li baini maring lafadz baini bainikum. Iku alal itisai ngatasi tiga gampang. Tiga jembar mana tiga gampang. Mestinya ra oleh. Wa khina uti lafadz khina gadal tu dati gadal menindah sang indah. Imam Suyuti apa yang Erop bingung menaik kue. Imam Suyuti lho itu, alim-alim ini orang Eropa bingung. Wa indah fatu syahadah liyak libaini ku alal itisa. Wa khina yu badalun min ida. Audor fatu todoro fi khadoro keti khadoro. Gimana nih jalanan tak bingung, punya langsung Quran.
Au akhoroni uta seksi wong liya loro sing minuhiri kum kang ora sejenis sira kabeh. Ghairi milatikum tegese sak liyane agama sira kabeh. Ya, berarti standar kesaksian itu apa? Satu, dua orang adil muslim atau orang dua di luar muslim. Iku yo sah. Tapi non muslim iku sah in antum lamun te sira kabeh dorob tum bepergian sira kabeh safar tum tegese lelungan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Jadi misalnya saya di Naruan, seksi kudu mukmin, paham ya? Yeah. Tapi kalau saya bersengketa di Amerika atau di Singapura, boleh seksi non muslim karena saya in antum darabtum fil ar. Fil ar. Paham ya tadi? Wes paham ya? Cek paham ya? Yeah, yeah. Yakin? Iya, yeah, yeah. Yakin. Cek keren nah. Wes kok ISIS itu. Fa sobatku mongko mekenani kum isra kabeh musibatul mauti apa musibah kematian. Ada ulama yang mengatakan pengesahan kesaksian non muslim itu harus nunggu darurat. Satu, dia di negara non Islam. Dua, kesaksiannya mendesak karena dia mau mati. Artinya nak rong pati mati, ora usah mendesak nganggo saksi non muslim. Jadi misalnya kaya muni misalnya kuliah ning Ohio, ning Amerika, ning Harvard. Ya sangar misalnya. Jurusan analisis teroris. Adekne nah, ku ora ngape mati, ijek sehat. Kok duwe dhuwit simpenan. Iku ya seksine kudu golek mahasiswa Islam karena masih keadaan normal. Senajan to dekne dorobtum fil ardi. Tendene meh mati ning rumah sakit, lalah sing nunggoni pas kancane sing non muslim. Lah iku kan darurat. Mulane dibolehkannya non muslim syaratnya dua, dorobtum fil ardi sama dua asobatkum musibatul maut. Jadi intinya gambaran darurat. Jadi lengan latihan fakih, kondang terang. Eh, bareng ngaji just berada di wali, jadi ahli fakih. Oh, mulai lali kape orang lulu. Eh, mulai robo jo ya mu itu untuk. Malah nak mikir saiki, simpel no ya saiki. Kau nak seneng mulai suasana ni berbeda. Oh, jangan ngaji, apa terus warak. Deras deras sama duit ceblok ke langit. Mana saiki wae dipahami, paham ya? Kok mulai kitab dah kok ini luar lemari terus wes. Mana gak kenangan saiki tak baduri, nama? Mumpung cian ada suhu nih di baduri. Gak iso mas, nanti ngomong iso mikir. Oh no, sing ijek ning omah ijek iso mikir. Oh no. Ora. Wadang tekodhek wae kon mlebokno gabah. Udan no gabah ijek ning jowo. Bar buakas wali langsung kon mlebokno gabah. Bareng gabah wis mlebu anak rewel ya nek wah seloro kabeh. Soale diangen-angen saiki ya. Jadi syaratnya seksi non muslim apa? Satu, pergi. Dua, mendesak karena mau mati. Kalau tidak mendesak, tetap kita cari yang sama-sama muslim. Jadi in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Terus niki kaifiah kesaksian. Riyen itu kan gak ono napa Mas? Kantor pengadilan ya ora ono kantor. Ya semoga ora ono kantor. Jadi kabeh semua aktivitas Nabi teng masjid. Mana gue ada sini-sini sunnah rasul, kan aku ben sunnah rasul. Gue kehakiman yoning masjid, nak sengketa yoning masjid. Gue Nabi memutuskan semua di masjid. Bahkan Nabi nampo tamu non muslim dulu ya di masjid. Saya gitu diobrak uang. Durian. Bahkan ada orang Nasrani bertamu Nabi dia ditemui di masjid. Ketika mereka pamit sholat ritual ala Nasrani ya diperbolehkan wajan dulu satu-satunya sarana itu masjid. Tapi terus kayak apa liberal. Apa-apa masjid di ritual Nasrani di sini Nabi ya tahu buahmu ngaruan mungkin tak kebe itu buah jago keblok. Faso batku musibatul maut lagi tah bisu nabi. Padahal huma ini sini non muslim. Mimpa adis sholat payuk simani billah. Jadi dua orang yang Nasrani ini kemudian sama Nabi disuruh bersaksi dan itu kesaksiannya dulu di masjid. Padahal dia Nasrani, karena tadi ya, saya ulang lagi ya, dulu Nabi memutuskan perang ya musyawarahnya di masjid. Kalau ada sengketa hukum ya memutuskannya di masjid. Karena masjid itu dulu ya semua aktivitas Nabi kantornya ya masjid. Menemuin tamu Nabi ya di masjid. Nabi gak pernah nemuin tamu di dalam. Kalau nemuin tamu ya di masjid. Bahkan kalau ada tamu notok dalam itu disalahkan oleh Allah, masyhur itu di Al-Qur'an. Jadi sahabat gak boleh bertamu sama Nabi di dalamnya itu gak boleh. Karena dulu Nabi ketika kondur misalnya mau jagungan sama Sayyidah Aisyah atau bintu Hasan Husain misalnya ternyata ada tamu assalamualaikum ya kan kacau kan
Surah ayat latat hulu bintan nabi illa ayyidana lakum. Orang boleh sowan ke dalamnya nabi nunggu dikasih izin. Karena kan kalau nabi di dalam itu milik keluarga, kalau sudah keluar ke masjid milik publik. Sehingga sahabat itu enggak berani sowan nabi langsung ning dalam. Ya enggak fair toh. Makanya kulon bolak-balik matur, enggak fair toh. Misalnya kiai wis ngaji rong jam, tolong jam bareng mulai sampai istirahat butuh lagi mangan sak puluhan. Assalamualaikum. Teke. Artinya sudah kita keluar ke publik kan sudah 2 jam 3 jam. Lagi mulai 5 menit yang jeding. Assalamualaikum. Alasannya seneng kiai. Makanya semua itu ada etika. La tadkhulu buyutan nabi illa idzan, kecuali dapat izin. Jadi bisa diukur. Tapi kalau nabi sudah kan enggak fair Mas. Misalnya saya sudah di sini. Bojoku di urusan lah orang nyelok aku karena sedang milik publik. Anakku misalnya penjajahan lah orang nyelok aku karena sedang milik publik. Barang wis dindani anak mending omah misalnya anak lagi pak njuk duit pas sampe bagi ning anak. Assalamualaikum. Nak gak isis ra ono. Makanya dulu itu masyhur. Makanya terus saya itu walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi kana khairal lahum. Kalau ingin suara nabi ya nunggu di masjid, di teras masjid sampai nabi keluar. Karena nabi kalau keluar artinya sudah menyediakan diri milik publik. Misalnya kondur wis dar-dar, misalnya keluarga butuh apa harus diurusi, terus nabi memang ingin keluar mendedikasikan diri untuk ngurusi publik. Ane walau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim lakana khairal lahum. Harusnya mereka itu sabar sampai nabi yang keluar. Itu masyhur ya, nabi kalau sudah siap milik publik keluar ke teras masjid. Nah pas di teras ini sahabat terus bersuara. Ono sing takok bulat, ono setengah bulat. Ono sing bantah-bantahan mbek nabi macam-macam. Nah, termasuk bantah-bantahan Mas nyangkut Bayyinah, masyhur Bilal bin Umayyah, ya Rasulullah misale. Kula menangi wong lanang nunggangi bojo kula terus kula sepundi wis ning dhuwure bojone masyhur jare kanjeng Nabi kan hakim resmi ya al bayyinah wa illa khudda ala dhari kowe kudu disaksi nek ora tak hak kodam napa Nabi golek saksi papat sedeng bar batang-batang masyhur ayo lah misale batang-batang ngono nang omah dagelan untuk Nabi Abiyah. Cara aku dadi hakim, mosok bojo melek ora sing gelem. Jadi dulu itu ya nabi tetap prosedur hukum, tetap nabi tanya, "Al-bayyinah, kamu harus punya bayyinah karena kamu menuduh istri kamu zina. Wa illa khudala dzir, kalau tidak kamu sahab. Karena kamu berarti melanggar qadar." Wah, sahabatnya bantah. Lah kula roh tenan, nak golek saksi papa sedeng par, mbak bisa ya Rasulullah. Hukum ini harus diperbarui. Masyhur nabi. Ya tapi aku nabi nek ora wahyu ora wani. Nabi kok ngarang hukum. Singkat cerita terus sekian hari ternyata betul Allah menurunkan Jibril hukum suami istri itu beda dengan delik hukum yang lain. Akhirnya terus Jibril turun. Ngene lho mat khusus menyangkut suami istri tuduhan ora usah bayyinah diganti sumpah li'an. Nah, semenjak itu terus sebagai pengganti bayinah ning hukum suami istri tuduh menuduh diganti apa? Li'an. Li'an akhirnya sing lanang kon sumpah ping papat kalau dia betul menyaksikan istrinya zina. Sing wedok ya sumpah ping papat kalau tuduhan suaminya itu sah. Lah innahu laminal ka bibi. Terus sumpah kelima padha-padha sumpah pocong. Misalnya lanang kula siap tabrak truk nang panjenengan kula salah. Sing wedok kula ora trimo truk bledek siap wae. Nah, kalau sudah begitu furiqa bainahuma terus keduanya dipisahkan tanpa ada qadzaf tanpa ada rajam iku jenenge bab napa li itu semuanya di masjid ana wong aja ngaji wali tok sih dadi wali ana sing jalur fikih barang lan iku cara daftar untuk jalur akeh kula cara niku cara prosedur di jalur akeh fikir anggere santri tau fikir jalur alim jalur apa akeh lah jalur iki milih jalur apa. Ono wali jalur krem ono. Ono niku. Kok ono sing njok kacut niku. Ya jadi lah, jadi dulu itu hukum umum ya, ada qadzaf, ada rajam. Tapi khusus suami istri itu enggak ada qadzaf,
darah-darah jam asal sama-sama berani sumpah setiaan melani wayat drawan hal adaba antasyada arba asyada dillah innahu laminal kadhibi wal khamisata annahu dhubawai kedua dhubawai annahu dhubawai alaiha ingkana minas sadiqin bujo kula nak pancen bener kula siam tok lanate pengira iku jenenge sumpah apa iya nak wis sembali an furikum beda huma terus anak produk selingkuhan iku ora diintisapno ning bapak. Paham ya? Jadi itu pun Nabi mutuskan juga di teras masjid. Jadi sahabat tetap nunggu. Dan Nabi itu luar biasa. Lah iya, kowe nek nek saiki sunah Rasul itu berarti yo kabeh keputusan ning masjid. Tekah atur rasane tiga Jumatan. Nah, ger sengketa pun sama masjid ya nang situ. Berarti sing ngantor kono hakim agama ngantor ning kono, hakim pidana yang ngantor ning kono, hakim KPK yo. Iki ini ra keduman ra sida istighosan. Mulane wong kudu arifan bi zamani, wong ndelok napa? Zaman. Nek dhisik ku anane jeneng masjid, ora ana kantor napa? Pengadilan. Tapi nak hukumnya sama. Ya hukumnya tetap sama tadi al-bayyinatu alal mujari wa amin. Andai kan dalam Islam kok membenarkan suaminya kacau, yo kacau banget gimana sih? Orang kacau ya, tiap suami yang gedeng istrinya terus tinggal matur ning hakim. Aku menyaksikan sendiri bojoku selingkuh. Terus bojone dirajam entek wong wedok. Saya melane tetep hal bayina tu. Iya wal yamin. Tapi umpama tenan ngenteni seksi ya mau bener tah wae seneng bar. Wong seksine kudu papa. Roh langsung. Padahal sing senengin jeng iku fasek. Jadi orang kau terus di sana ya orang niat temen incang hobi apa bagus? Kudu syaratnya roy ku tepan, oh tepan. Nak hobi profesi incang? Tepan. Oh tompo. Rasi tompo. Balik sing incang kan? Ya orang iso lah misalnya seksinya ada, tompo Pak Toha. Lu. Aduh kok incang kan? Aduh. Pasai. Mulane ra usah kuwatir, hukum rajam diterapno misale ra usah kuwatir, gak mungkin terjadi. Mergo golek seksi wis kangelan. Mun iku seksine mantep jenggoten khusyuk. Lah kok rem? Wis mur kula injek suwi. Yo pasek dulgel. Kiai kok tukang. Yo paham ya? Yo, terus iki persaksiane fa asobatku musibatul maut. Carane nyekseni piye? Tahbisunah ma iki angel-angele ayat ikrofe. Nah, tapi tak wacana kok pas iki mesti jek gampang. Mbok nek semuleh ra terus. Pokoke saiki gampang sih. Kok muleh kare. Ya angel meneh diwaca dhewe. Tahbisunah ngekang sira kabeh ma ing wong loro mau. Akhara ini min wirikum. Tu kifunah tegese mandekno sira kabeh ma ing akhara ini min wirikum. Kuti lafad tahbisuna umay sifatu akhoroni. Jadi sifatnya lafad akhoroni. Sifatnya wong lanang loro sing nyekseni mau mbok tahan ning masjid oleh munahan mimbak di sholat di samping sause sholat sholatil asli. Sing sholat wong liya, nak sing wong loro iki ora melok sholat wong non muslim. Fayuk simani mongko sumpah sapa wong loro iki yahlifani tegese sumpah sapa wong loro iki bilai kelan atas nama apa. Oleh sumpah ngene ini rabbun. Lamun mamang sira kabeh syakak tum tegese mamang sira kabeh fiha ing dalam ikilah waqiah ing dalam ikilah kejadian waya kula nilan ucap sapa loro ene la nastari ora bakal gawe genti ingsun ora tuku manane ora gawe napa genti bihi kelawan atas nama Allah e billah samanan ing rego iwaden tegese pengganti aku tukang alap ingsun ing ikilah saman badalau hale dadi gentine sumpah billah minat dunya sanging dunya. Ya anak lima kami tentu sumpah kita bilan atas nama Allah Awnasyad. Awnasyad itu tanya kesini kita kitban bukan kitban halikoro li ajli krono arai iwadon li ajli iwad minat dun dunja. Jadi kalau yang mau cek seksi ini ke satu. Wawahi demi Allah bahwa saya tidak pencuri dan saya tidak akan mencatut nama Allah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dun duniawi, yang dunia. Paham ya? Iku jenenge apa? La nastari hi samana. Jadi demi Allah saya tidak mencuri barang itu dan sumpah saya pasti benar karena saya tidak mungkin mengatasnamakan Allah hanya untuk sesuatu yang dunia. Ya, itu caranya sumpah.
Ya kayak sumpah ning jabatan, demi Allah saya tidak akan korupsi. Sumpah tok. Paham ya? Walau kana senajan wis kowe ora paham ora pompong ulama dhisik ora paham perkara sange angel ayat iki. Dadi ulama dhisik paham yang ngenteni sinau, istikharah, salat hajat lagi paham. Lah kowe ora sinau ora salat hajat tambah ora paham, mulane biasa wae ora ora usah nyesal loh. Ora usah nyesal. Tapi mumpung tak tunggoni mbok paham saiki paham dilatih saiki. Walau kana senajan tono po al muksam lahu wong sing tak sumpahi sapa lahu demi al awil maksud lahu utawa maksud lah. Muksam lah atau maksud lahu sesuatu yang diuntungkan. Paham ya? Jadi pokoknya bahasa Arab itu agar maksum lah atau maksud lah yang diuntungkan. Nah alaih yang dirugi. Jadi nak cara bahasa Arab ini ya. Nah aku ini alaiya dainun li toha. Berarti saya punya utang. Karena saya redaksinya alaiya dainun. Paham ya? Kalau saya yang utang itu hai li dainun ala toha. Paham ya? Jadi dalam bahasa Arab itu. Ya sekarang ini gue nih Quran nih. Laha maka sabat. Jadi sesuatu yang positif. Kalau yang merugikan. Waleha maka sabat. Paham ya? Jadi misalnya saya kok diutang Toha, redaksinya alaiya dainun li Toha. Yang Toha pakai li, yang saya alaiya. Ya. Kalau saya ngutangi li dainun ala Toha. Makanya ini kata ketikannya pangeran, meskipun muksamlah atau masyidlah itu sudah kurba. Intinya gini, saya tidak akan sumpah atas nama Allah, meskipun sumpah itu menguntungkan keluarga saya. Maksudnya ini, saya tidak akan menjual sumpah itu hanya demi kepentingan yang menguntungkan keluarga saya. Itu bahasa Arab, walau kan ada paham ya? Jadi ojo go simakan tok ben keren kali-kali paham. Wah, undang tenan apa ayat iki. Waduh ulama sepakat ayat paling angel manane ya ayat iki. Walau kan ada angele mergo loro Gus Hafiz. Siji karena kiai Indonesia, santri Indonesia kan gak biasa sinau hukum pidana. Senangane kan istighosa, suwargo, seneng kiai, suwargo, tekoni majelis ngaji, bareng mulai dijak ngaji. Al-bayinatu alal mudai wal yamin alaman angkor mulai mikir bayinah itu ya sopo, mudai itu ya sopo. Kok anggar dijak mikir ngono iku mulai error apa? Ah, saya error. Al-qaulu qaulu sayyid, mudah opo? Ini error. Saya nak dikandani tekotok nih majelis ngaji pisan, nih melebur dosa saya ketahuan. Alhamdulillah. Aku serak lakra di Indonesia. Nah, ini tak peduli ya, ben roh hukum. Bukan latihan, piye-piye ini dibahas apa sepanah. Gue kalau nganti sinau loh mas, kalau itu masuk kiai sering sinau kitab pidana. Kalau nanti kata kalau di konco esya-esya, gue sering diskusi hukum itu. Karena seneng saya. Ternyata sistem pengadilan agama itu tidak kalah akuratnya karena jenenge saksi itu nomor satu al-bayyinah itu Pak al-bayyinah ya jelas ya saya bersumpah atas nama Allah dan kemudian sumpah itu tidak mungkin saya jual murah maknanya tak khianati meskipun pengkhianatan itu walau karena ada kurba menguntungkan pihak kerabat saya kurba itu orang terdekat iso krono kerabat iso krono kroni iso krono macam-macam pokoknya nopo dakur korobatan tegese korobatin tegese unsur kerabat minu sanging khalif sing sumpah dakur ba eda korobatin minu ya bisa apa saja sementing dekat soal anak tumulan orang nutupi kita syahadat woi yang kesaksian sing diperintah Allah Allah tikang amarona kang perintah nona ing kita sopo Allah na ing kita biarkan syahadat inna tak kebenar kita idan nalikani mengkono ing katam nahala menutupi kita ing syahadat kula menel abdi ini setengah sangi wong sing dosa kita ini tidak mungkin bohong karena kita juga takut dosa di kamarnya pas sumpah dosa islami kabeh saya sumpah jabatan biasa durit ke Quran gue sing kapit ya ratu disumpah demi Al-Quran saya tidak akan korupsi keren. Saya siap gini. Inna idzal haminal atini. Inti cerita terus dua orang tadi dipanggil Nabi di masjid kemudian berani sumpah dan berani berkomitmen kalau sumpahnya tidak akan bohong. Ya, meskipun sumpah yang menguntungkan keluarga, mereka tidak akan bohong. Wes jelas nggih. Fa in uthira mongko lamun den kinawari apa ala anak huma ing atase sak temne wong loro iki istahaqqa. Iku ngehaki sapa wong loro iki isman ing dosa. Manane utuliah tegese den kinawuri batahala fihima. Batahal fihima sause kasumpahe ikilah isnaeni utawa akhara ini wae wong loro. Ternyata ala anaguma istahaqqana isman. Setelah bersumpah itu ada ya ulama bilang setelah sekian bulan terbukti ternyata bohong. Setelah sumpah jabatan ternyata terbukti korupsi misalnya.
Eva Allah tegese nglakoni sapa wong loro mak ing perkara yijibu kang jawab apa mau ing isman. Sesuatu yang diarani dosa apa min khianatin rupane misale khia. Nah, au kidin togo goro fisyadati ing dalam kesaksiane. Bian wujida indahuma masalan matu himabi. Bian wujida gambar to den temokno indahuma ana sandinge wong loro iki masalan kan umpamane apa ma perkara. Utuhima kang dicurigai sapa wong loro iki bi lan ma. Wedu iya lan wadda'aya lan ngeklaim sopong loro iki anaguma saten wong loro iki ipta ikuntuk sopong loro iki ueng sek minal mayiti sanging mayit awasso to wasiat sopong mayit laguma maring iki lawong loro biyik lawan sek wapok we. Aku yakin dia bingung tenang wey, pokoknya ayat paling angel jadi bingung lah selakoni wey cek paham? Mboten ya jujur gue rapi jujur misalnya guru ada muni paham senajan to bodoh ini nyenengno guru. Jadi kowe wis ra duwe pilihan muni paham yo bodoh ini, muni ra paham mangkelo guru yo dosa, bodoh ini. Carane ra dosa piye yo muni paham terus paham tenan. Lha iku satu-satu. Tapi kan angel iku to. Kok bojo lho, Mas. Golek nafkah yo bareng kulo itu, samane entuk nafkah dulu utangan. Tangane jek nek lembaga rentenir tak babet ke depan. Ngeten lho singkat ceritanya. Kalau ceritanya wakiai ngeten. Ada tiga orang dagangan ning Syam, anggap aja Palestina lah kalau saya. Saya Libanon, boy Bongsoni. Ya, Syam itu masuk ke Syria, Libanon, Palestina, Israel. Itu dulu namanya apa? Syam semuanya Syam. Makanya kayak gua Ashabul Kahfi itu ya di Jordan, ada yang bilang di mana? Syria. Karena semuanya apa? Syam. Tapi kalau pohon yang hidup 3000 tahun itu memang tentang Palestina gimana? Kalo pernah ke sana. Pohon yang dulu sajarotun nubuah yang semua nabi pasti pernah duduk di apa? Pohon. Lalu kalau pas rono wong wong Kristen sing dokumentasi film Yesus. Berarti ning ngono wong Islam yo ziarah rono mergo Nabi Muhammad yo tau slenden ning ngono. Wong Kristen yo. Ziarah rono mergo Nabi Isa yo tau slenden ning ngono. Paham. Nah itu sing kono. Singkat cerita wong telu masih dagang yo. Wong telu iku dagang. Nah di antara yang didagangkan orang Arab mulai disitu melete. Itu kasan min dahabin. Jadi orang Arab dulu raja-raja itu kan saking melete ini bu, minuman yang untuk raja itu dari apa? Dari emas. Dari gelas emas atau gelas perak. Pokoknya mewah lah. Ngerti nak ape mati. Terus dia itu mendata semua hartanya. Didata semua hartanya bahwa uang harta saya ini termasuk menghitung tadi. Kasan. Di antaranya tadi ada tadi kasan min fitotin tadi ya ngono gitu. Tapi ada yang cerita itu mukhawas bidahab, jadi kasan min fitotin si mukhawas itu taruh bertatahkan apa mas bahasa Arab itu jam itu kasan min fitotin, jadi jam itu sebetulnya bahasa Arab. Nah jam bahasa Jawa itu kan jam klonteng. Nah jam bahasa Arab itu maknanya kasan apa ngono gitu. Karena enggak mau kan temannya non muslim, mau enggak mau wasiatnya ya di jadi kalau kamu nanti pulang ke Madinah tolong semua harta saya kasihkan keluarga saya. Nah ternyata yang tukang bodoni tadi, makanya bolak-balik enggak ada kejahatan yang sempurna. Yang kasan tadi diambil, gelas emas tadi diambil, sisanya diberikan keluarga ini loh, milik suami kamu yang mati di perjalanan ini sudah tak kasihkan kamu semua. Lagi-lagi enggak ada kejahatan yang sempurna. Setelah dibuka keluarganya ternyata ada surat penjelasan isi data isi yang dicoro wakulan atau keliwon lho sak lho apa kira nota gak sing barangnya kabeh lho sak lho tahu daftar list ora barangnya kan sak lho misalnya ono pakaian ono macam-macam paham ya sak kerdus gede misalnya lah list itu tidak kok jero tapi sing barang sing larang itu diambil. Dene gak ngerti sing ambil iku nek iku apa list ning jero iku ana daftar. Nah ternyata ning kono iku ana tulisane misale anak-anakku barangku iki ya. Ternyata sing paling ilang sing paling ber. Wes ngono ya. Ketika matur Rasulullah pakai prosedur hukum tadi, ya sudah yang ngeklaim barang kamu itu siapa ini. Dipanggil Nabi dua orang. Mereka sumpah kan? Sumpah. Ya sudah berarti menang kan? Karena dia kan posisi muda'aleh tersangka hanya butuh sumpah, sementara keluarga ini penuduh, keluarga ini kan mudaib.
penuduh, enggak punya saksi. Mau punya catatan tadi, tapi kan enggak bisa jadi saksi. Ya wis kalah kan? Paham nggih? Singkat cerita seri pertama Mudai kalah, sing menang Mudale. Paham nggih ning seri pengadilan pertama. Kila itu sampai setahun baru terbukti Kak San Min Sidotin tadi dibawa dua orang tadi. Sidang diulang. Nah, pengkeroh pengadilan Islam. Setelah diulang, ini kan dia terbukti membawa sesuatu yang miliknya mayit. Lah kelirune wanyen gatan harus bareng takoki Nabi, lho kowe kok iso duwe barang iku entuk kondi? Sebelum mati dia menjual ke saya. Nah, artinya itu punya akibat hukum apa? Berarti dek nelah ngakoni nak barang iku kok mayit. Sementara proses penjualan rumus mesti benar. Berarti apa? Lah iya ngakoni aku duwe iki kok Kiai Mansur. Kesimpulan hukum apa? Saya ngakui kalau itu milik Kiai Mansur. Milik Kiai Mansur adalah mutayakon karena saya sendiri ngakui proses peralihan lewat jual beli orang mutayakon. Paham ya? Makanya kayak mau Sri iku bojone Toha mutayakon, tolaknya tidak mutayakon. Paham ya? Paham tenan tuh repot. Oh. Ya itu jadi wadda'aya annahuma ibta'ahu minal mayit. Berarti dia ngakori nak barang wae mayit cuma sekarang ia pegang karena lewat jual beli. Terus wes. Awasso lahuma. Waso lahuma berarti dia ngomong yang ini. Memang barang itu sekarang di saya mergo sedurunge mati ngomong dikekno aku. Tapi kan sama kesimpulannya dia ngakui kalau itu milik mayit. Paham ya? Cuma mayit jarene wasiat dikekno dekne. Tapi kan cara hukum hakim wis iso nebak Mas, al-hukmul awal, hukum yang disepakati adalah itu milik mayit. Sementara pemindahannya mukhtalaf alaih. Dia pertama ngaku lewat beli, kedua misalnya ngaku lewat dikai. Paling anaknya kan mikir, aku anaknya ora dikai kok kowe wong liya. Dikai. Paham ya? Mane misale Toha megat bojone misale. Wong apa meneh kepen wayo kan ora percaya kan. Lho siji kepen nambah kok malah diuculi siji kan misale. Ini kan meragukan. Nah, rumakno ya. Jadi potensi idiak tadi apa dua kan? Dia mendapatkan barang itu lewat apa? Jual beli atau mendapat wasiat hibah atau apa? Tapi problem dari pengakuan ini apa coba? Dia ikrar kalau itu milik mayit. Itu yang perlu dipegang hakim kan artinya ikrar itu milik mayit. Sementara proses peralihan klaim. Nah, ya klaim kan dia yang klaim kalau itu diberi atau jual beli kan klaim. Paham ya? Eh mau, seriku bojone Toha, jari bojone itu aku harus dipegat, padahal tolak miliknya Toha. Muni bojone itu aku harus nunjukin lagi wakil Toha. Sementara sistem keluarnya, klaim. Paham ya? Maka kita kembali ke asli, bahwa itu miliknya mayit. Paham ya, miliknya Toha mau seri. Ya, jadi, wes. Sekarang dibalik. Berarti sekarang posisi dia apa? Sekarang mudai. Nah, iya loh. Mau kan mudah aleh dituduh menyembunyikan barang. Yeah. Ketika barang itu tidak terbukti ada di dia, dia mudah aleh cukup sumah. Nah sekarang terbukti barang itu di tangan dia, berarti dia mudah mengklaim kalau barang itu miliknya. Yeah. Maka kewajiban dia adalah. Oh ya, bayina. Wajib curhatam. Ya sekarang dia kan pegang jam tadi. Yeah. Pegang kaksan tadi. Berarti dia mudai bimilki hadal jam. Sekarang dia mudai, sementara tidak punya bayina. Kalau dia lewat proses beli atau dapat hadiah. Paham ya? Kalau dia sekarang mudai harusnya punya bayina. Bayina. Ternyata tidak punya. Paham ya? Wah, ngalim tenan kondak. Ngaji paling keren di dunia. Orang piye, bayane do paham wis gaya. Jaduk wae jaduk ya alhamdulillah. Sudah keren rakyat ya kan enggak usah dicemburuni. Daftar wali ya durung, daftar fakih ya durung. Soale mbo-mbo ngono. Dalile apa mantas sababi komen. Nek ora iso persis ya mbo-mbo ta. Ibu-ibu bapak tak sabah lho. Gayane kaya wong. Jadi ibadah ibu-ibu. Wis kaya wong bar salat subuh Mas Kedak gedek ning ngarep suwanteng. Umume wong saleh nek wiridan kan manteng, jebule dhek itu. Untuk aku wis tok ganjaran kan niru gayane wong saleh. Wong delok kok buri kan sawangane kok anteng. Ya sampai mantap sabah di komen. Wes jelas ya. Jadi tadi dia mudah aleh,
Makanya oleh Nabi langsung dimenangkan cukup dengan sumpah. Ya, saya ulang lagi ya. Di pengadilan pertama dia akan dituduh menyembunyikan tadi. Berarti dia mudda'ah aleh. Ketika dia sumpah, menang dia. Karena mudda'ah aleh hanya cukup sumpah. Setelah satu tahun berselang, dia terbukti membawa barang itu. Terus mengklaim kalau barang itu dia dapatkan lewat jual beli dan lewat wasiat. Natijanya apa? Dia ikrar kalau asal-usul barang itu milik mayit. Berarti dia mengklaim itu miliknya adalah dia mudda'i. Maka kewajiban dia sekarang tidak sumpah tapi bayyinah. Nah, dia tidak punya bayyinah. Makanya di pengadilan kedua kalah dia. Terus Nabi, ya sudah keluarganya mayit suruh ke sini. Dari sini fa'akhoroni yakumani maqamahuma. Paham ya? Terus dua keluarga mayit, ya sudah kamu enggak punya bayyinah, sumpah sekarang bagi mudda'alah. Ya, ya sudah. Keluarga mayit datang terus berani sumpah. Ini jenis fa'akhoroni yakumani maqamahuma. Tapi orang dua keluarga mayit yang paling berhak itu siapa? Minal ladzina istahaqqa 'alaihimul aulayan. Orang yang paling berhak di keluarga mayit yaitu cara bahasa faraid yang idlaknya ke mayit tidak mahjub. Sakmane cara faraid sing idlake mayit ke mayit tidak mahjub. Ya cara basa jawane pokoke keluarga dekat yang berhak mewakili mayit iku jenenge minal ladzina istahaqqa 'alaihimul aulaya. Paham ya? Orang yang punya dua kelayakan dari keluarga mayit. Paham ya? Pas kondang tenang. Ayat paling angel nang kowe iso. Lho niki lho kula mbeta tafsir Qurtubi niki komentare Qurtubi ku tafsir kowe 18 juz. Iso ngarang tafsir 18 juz. Dene ngomentari kowe ngene. Sedal iki iso ngarang, kowe ora iso ngarang nang iso. Wong iso ngarang tafsir 18 juz iki ngendikane ngene. Tak wacana iki, ben sampean ro. Qala makiyun, hadhil ayat as-salasa inta alal ma'ani min askalima fil Qur'an i'roban wa maknan wa hukman. Jadi ayat iki ku angel-angel ayat, i'robe yo angel, maknane yo angel, hukume angel. Nang kowe iso gak kondang. Ora ngejak to. Wong iso ngarang 18 jilid nek muni ra iso. Kowe mau ngalor ngidul yo dalan. Ana sing gojek, Bro, ana sing ngadu. Diterangno. Benar ra saking sombonge wong. Sanggupe mantas sebab iki kowe. Sing ulama sing paham. Nek sing ulama paham tenan kene mbok-mbok. Bapak, ngene pangeran wis seneng. Pangeran ora jambong zaman akhir pirsa wis gak tarjet-tarjet. Ngene iki wis apik. Lan dewe Nabi dawuh para sahabat, "Cung kowe urip ning zaman sing kowe nglakoni 1/10 dari yang saya perintahkan, kowe iki salah. Harusnya kamu itu ideal, aja nglakoni 1/10 tapi 100%. Tapi somben umatku ning zaman akhir, nglakoni 10% wis kondang jare kan dawuhe Kanjeng Nabi. Aku itu di zaman akhir targetnya Nabi mau 10%. Jadi kesalahan pas-pasan itu oke. Ada ono saya di sini-sini sunnah rasul apa ideal Islam kafa-kafa mbahmu zaman akhir kafa-kafa. Berarti usur Roma itu 1/10 sampai sing tak gue itu harus kondak. Jadi misalnya juz sama sing apalahnya mau biru paling itu lu bemu awidat tidak samsung kuirat ya mubang. Imam masjid jajal wati ini di akhir wal asri. Falahum illal ladina amanu wa la rasulki. Pemana hal ataka hadithu ghasyamu pangkupang. Wa ila sama kaifa. Kaifa piye mbok kowe. Pemana ada angel maca surat sing dawa-dawa. Walali sabikis. Sama leli tetep. Sabikis. Sing apa? Jan nabuang. Asko. Yo bang asko. Iya. Oh jan nabuang asko asko. Sing kuwajo sing rada kurang ajar cah hafid-hafid. Anggere ni mama engke maca surat panjang iku ora takbir sih. Delon ora menuntir. Kan diteni menuntir tenan, dhuwur tenan. Hafid be hafid, makmu mau engke. Enteni kok amun. Yo, ora takbir sih omong-omongan sih. Semua kok ngenteni mulute wong. Kurang ajar. Ini mah masjid penangkek orang oleh cara pulau yo keben tu. Sale sana yo keben bong orang oleh. Salah. Kau rayu isen dewi Jumat ngarep es kapal. Oh jadi PHK. Ben di harga diri beneri yang nonton orang tadi. PHK. Ben di harga diri beneri mana? Kok lalinda yo keben. Betawatul gurih.
Iya itu yang mirip ya. Saya tak karu, mayah saya terus. Asko, asko. Terus nasi gurih. Atpo. Allah. Jadi balai itu apa saingan itu? Sapi hisap. Nak kula wae anggere makmum wis ra siap ngrungokno. Daripada kasut ben kok. Makmum sapa wae ra tak ngrungokno. Salat ya eling apa mosok eling imam. Lah yo salat kok eling imam, tak tak Gus mau imam piye ngene iki Gus salat kok ora eling apa eling imam. Makom kuwi wis eling apa kok eling. Nah iya. Tapi jadi yo doa enggak imam. Mun ora nguasai mbok yo ora usah jajal-jajal. Yasin wa ingka nanti ngubang ingka nanti lah saya tahu tak khudu mencet faidah mufobit anak mau ngelali wajah udah mekai tau lali cuma di mekai itu gini bagusnya ini memang udah mekai lali cuma mekai itu kita sepakat jadi imam kalau salah itu menang terus yang di belakangnya langsung terus no ya itu yang di belakang ada 6 hafalatul Quran ada 6 lebih yang hafal Quran. Jadi kalau imamnya sono sandi ini agar menang berarti macet deh. Yeah. Tapi apa imam kono nek salah itu gak spekulasi, tentu ora dijual-jual-jual. Nek imam daerah kene nek salah kan jajal. Nek gak didemo diterus, nek didemo ya. Jadi ngenteni reaksi. Masih jumlah rakaat barang kan ngenteni didemo nek imam iki. Angger gak ana demo kan aman. Nek didemo subhanallah terus mikir. Kalau nanti tiga jelek bapak, pas keloro es fatul main tengsaran, gue sahake ngalim lah. Kena jawab pertanyaan gue pun, lagi tiga jelek bapak. Ono imam itu ngimami masjid, saking nervous saya gue lali baca fatihah. Jadi bang, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Lata kah hati itu Allah sih, ma'umi subhanallah. Terus ganti sabtu kisma subhanallah. Terus saya diganti kulhu, diganti kulhu aja. Subhanallah. Kan jangan, mosok kulhu kok salah. Nah makmum itu enggak cukup punya saran untuk ngiling no imam kan perangkatnya hanya subhanallah. Wahid orang sing nekat. Orang mau coba teh. Maksudnya pertanyaan ini bapak, golek no takbir sing orang kudu subhanallah. Subhanallah itu enggak mewakili semua tadi. Kan enggak cukup itu. Jadi mau dikon tak ganti surat sampai terakhir milih kulhu. Jadi pikirannya kan hal ataka kan panjang paling salah. Ganti sapi isma panjang salah. Ini kulhu subhanallah. Kan mikir masuk kulhu aja. Akhirnya ngowang-ngowang, bareng ngowang apa yuk sono mam. Ora maca Fatihah. Lah itu tuh hukumnya makmum sing muni iki mong. Pemene nak muni ngene. Fatihah dul, Fatihah. Dia macam orang batal tau orang. Kali mami sih, berwah itu aja boleh. Boleh kamu jawab? Terus aku sengiling nongol. Pemain nasi salah tu, ah pidato yang melepuk jebule. Kali mau jawab? Boleh. Nah itu nak cari Imam Malik tu sah. Solatnya sah tidak batal asal dengan kalimat sah pasti. Jadi misalnya yo. Misalnya tuh kasih salah, Fatihah. Oh coba ni, gaya dia bubal. Cepuli ramo coba. Nah itu tuan, ni kau. Tuan, kau nak mengenyek, ungkit-ungkit kau barang. Kau mana? Oh gaya ni berewok cepuli. Kau misalnya sekut, gaya ni khusuk cepuli. Lali nak? Tidak boleh. Berarti kan tuan, kau. Yang mau cukup Al-Fatihah. Fatihah. Aduh. Jadi memang itu mazhab Malik. Makanya mazhab Syafi'i itu hanya menyediakan untuk subhanallah. Tapi itu kan kalau imam seperti itu kan mesti gonta-ganti surat. Wah, ngaji ini ngene rileks ya. Oke, malah tegang tetap ra paham. Biasa wae. Tapi hebat Imam Qurtubi sing karangane 18 jilid. Dene pengalamane ngarang 18 jilid tersulit itu nafsiri ayat itu. Nang kowe iso tak kondang to. Jos kowe. Berarti kowe sanduri Imam Qurtubi. Sanduri ngawure maksudnya. Ya tadi sudah jelas ya. Tadi kan Sia sudah posisi mudai karena mengklaim barang itu miliknya. Kewajiban mudai punya bayina, sementara dia tidak punya bayina. Dipanggillah keluarga Mai. Lalu tentu keluarga Mai itu kan banyak.
Paham ya? Nah banyak itu siapa pilihannya? Minal ladhi nastahakho alaihimul awla ya. Yang paling berhak majlis keluar. Ya cirinya misalnya di faraid yang enggak mahjub ya. Misalnya anaknya masih kecil yang paling balik. Ya pokoknya bisa diatur. Yang penting berstatus istahakho alaihimul awla ya. Paham ya? Fa akharani mongkote wong loro ku yakumani ku manggon sapa akharani maqama huma ing panggonane ikilah napa saksi loro wau fi tawajjuhil yamini ing dalem ka adepnone sumpah alihma ing atase akharani wong loro iku sapa minal ladina sangke wong akeh istahaqqa kang paling berhak utawa kang berhak alihim ing atase wong akeh al wasiyah tegese wasiyah wa hum al warasah wa idzal lan den gawe badal min akharani sing akharani apa al awwalayan au al au layani tegese sing paling berhak karo dadi kata aula tasninae napa awlayani aula maknane sing paling berhak berhubung tasniah awlayani berhubung mahali ropa nggih napa au layani bil mayyiti kelan mayit misale al akrobani sing banget parke ilahi maring mayit yen wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah al awwalin jamu awal sifatun au badalum naladiyah kira ae kita ora ngono wis pokoke sing al au layani aneh-aneh wae kira asito wae ra iso latihan al yo aneh-aneh pojoke wae ora tapi keren tenan aku kagum tak terang mau paham padahal dari Imam Qurtubi angel-angel ayat cek maknane cek rope cek hukume wah kondang ya Allah dari Imam Qurtubi person masyaallah zaman akhir masa Allah kok gawok memantul ora jelas. Paib simani mongko sumpah sapa wong loro bilih lan atas nama Allah ala khianati sayyidaini atas khianate seksi loro. Mergo wau ternyata lupa kalau mayit tadi nulis list tadi wah. Nulis daftar harta miliknya. Nah, ternyata jam tadi hilang. Lah lucune wong loro sing bodho ni mau keliru dekne nyongko entuke liwat tuku. Ya berarti kan ikrar nek iku wae mayit. Muni tuku berarti ikrar milkul awal malikul awal iku mayit. Peralihan ya rano sek seksi. Nenek juga mana orang wong ayu, ibu bujuni tuh. Wah, kayak apa ngapi repot, terus menang tuh. Berkopi ikrar naik wae. Senajan tuh cahyu wong mulus dipegat. Ini kan repot, terus ikrar nape? Tuh hati konfirmasi dipegat. Orang ngawur. Repot pokoknya yang sini. Ya, jadi jelas sih. Wah, aku lah yang ngucap sopong loro lah syahadat tuh. Nah, ini syahadat kita. Eyamunat kesini sumpah kita. Aku ahaku. Iku lebih bener asda buat kesibuk bener bin syahadat lima tinggal saksi nih kesaksiannya wong loro mau ya mini lima ya mau di ronde awal dia kan muda aleh hanya sumpah lah sekarang kalah sumpah mbek sing keluar keluarga sing keluarga wong menilai syahadat nah ahaku min syahadat lima wa mak tadi nalan orang liwati batas kita tak jawas nah tekesi orang liwati batas kita al hakku yang hak berjamin dengan sumpah kita ini sumpahnya tidak pernah melampaui kebenaran mesti pas sesuai kebenaran. Benar. Jadi tidak melampaui kebenaran, nanti pas sesuai kebenaran. Mergo inna saat menika kita idan nalikane melampaui kebenaran, iku laminat dalim. Ini kalau kita melampaui kebenaran, maknane tidak memakai kebenaran, kita adalah orang dong dalim. Al makna uti maknane ngene, iki mulai tafsir jalalain. Niki mun gampang. Wis diterangno, buang pun. Tapi tetep aja pidato, kejlimeten apa? Kaya nek pidato nerangno, teko ning ngajimu iku swarga. Delok wajahmu ibadah. Ngono wae, nek ngempet mangkel roh ora iku ya ibadah. Kok ibadah terus. Nyangoni tambah ibadah, kok terang. Al makna uti maknane ngene, liyasat supaya nggawe kesaksian. Sapa al muhtadi? Liyasat ya liyasat dari sampeyan. Teng Qur'an iki bilang, Bro. Kadang napa? Line iku napa? Apa maksud line iku liyatamat tahu berarti nasib kadang jazim liun fik yang sudah saat ini. Pokoknya li ini pun sakit jazim, sakit nasib. Aku sih jazim ya lebih gampang. Liun lias hat supaya gawe kesaksian. Sopo alam tadi ruang sing meh mati ala wasiatisnya ini ngatai si wasiat. Ala wasiati apa ala wasiati? Tak apa kan? Ala wasiati yang ngatai si wasiati mustangkir. Masyat no isne ini ngomong lo. Au yusia ilaihima min ahli dini. Nah iso ya min ahli napa? Dini. Awirihim utawa ora min ahli dinihim. Tapi infaqadahum lamun kesepen sapa mayit hum ing ahli dinihim li safarin krana lunga wah nabi lan sebadane safar. Dan boleh wasiat kepada non muslim kalau itu udzur karena tidak ditemukan karena posisinya pergi atau selain pergi. Saleh selain pergi lalah ke rumah sakit non muslim. Pas sampai mati sing nunggoni apa? Suster-suster non
Muslim. Jadi orang lu ngoke tapi dilalap tapi mati ditunggoni non Muslim. Saya kuli safarin wanah wanah. Jadi ini cara kula mun keberanian ulama. Senajan to ayate nerangno tentang safar, tapi konteks sosial kan iso wae kejadian itu di luar safar. Makanya ulama berani ngitan di safarin wanah. Jadi iku mun hukum kias, mun hukum napa? Kias. Mulane hukuman ke melok sidi-sidi sunah Rasul. Kabeh ulama guru-guru kita temenggo kias. Enggak cukup kalau kita semuanya sunah Rasul. Sunah Rasul yo dari kurma ke jomangan sego. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Medina lah, apa yang di Masjid Bogor? Nabi tidak tahu sholatnya di Bogor, karena sholatnya di Monas tidak tahu. Aneh-aneh. Paham ya? Biasa lah, Islam. Nabi tidak tahu kalau jalan ngalor itu. Orang-orang. Ada yang ada yang ada yang Islam jadi ibu. Tidak jalan. Tidak jalan. Iya. Sembrono. Terus biasa wae urip kuwi sementing wis gak mangan gerdu, gak mangan pater. Ora nyugi gerdu. Ora nyugi gerdu sampe karo zaman akhir. Wis jelas iki li safarin wa nahwi. Iki nek cara ulama dadi sandi, Kang. Padahal ayatnya jelas in antum darabtum fil ardi, jelas safar. Tapi ulama berani ngendikan wa nahwi. Misalnya nyun sewu misale ke loro ning Jogja, misale di rumah ning Bethesda utawa ning Kudus, misale ke di rumah ning apa? Mati rayu misalnya. Pas sampe mati lalah kanjamu podok do mulai. Sing pas nunggone non Muslim. Mau kamu ada yang ganjel mau saya mau kamu lafadkan misalnya, paham gitu? Mau tidak mau kan akhirnya kayak wasiat yang non Muslim. Misalnya jadi tuh, itu loh duit yang ngambil mau gue biaya aku loro misalnya. Apa itu ngomongnya gue sapi pas mulai kiam Mansur pas mau tidak mau kan ngomong. Nah seperti itu nahwi ya pak. Nahwinya kita tidak pergi kan, tidak antar negara. Ya kan kejadian bisa saja. Paham ya, jadi itu mungkin. Jadi tetap ulama ngaku dia. Bukti ini ngendikan disafarin. Wanah. Nak cara ulama wis dadi sandi. Apa yang mau cetok wana wis padane sabar, padane bapa yo ora ros. Fa indir taba mongko lamun mamang sapa alwaru satu pira-pira ahli waris di jima ing dalam ikilah wong loro mau fadda'a. Fadda'a. Fadda'a mongko nyangka sapa ahli waris saat fadda'a ya mun fadda'a. Fadda'a mongko menuduh sapa ahli waris. Kho annahuma sak temne dua saksi ku kho nasihat sapa napa? Syahidin bi akhdisen kelanjuk perkara au dafa'ahu ila saksin au bi'akhdi syai'in au daf'ihi utawa mamang ning oleh nyerano mayit ila saksin zaman annal mayita au sholahu bihi maring wasiat sapa mayit lagu maring wong iki bi lanset fal yakhlifa ila akhiri mongko wong sing disangka yo kudu sumpah iki jek menang posisi yang sumpah tadi jek menang mergo posisine muda'a aleh saiki fa ini tuli among lamun den kinawuri apa ala amarat takdibi bang atase alamat kang yiku goroe wong loro mau paham nggih fadha aya dahyan nahu kulifa aqrab halafa mongko sumpah fadha aya mongko nyangka sapa wong loro dafian ing anane mayit sing nyerahno lagu maring iki barang halafa mongko sumpah utawa kulifa mongko dikongkon sumpah sapa aqrabul warasati wong dekat-dekate ahli mare sing Quran istilahno aqrabul waris sapa minal ladzina sahaqqa alaihimul aulayan iku oleh ulama bahasane diganti apa aqrabul warasa. Nah, Quran oleh istilahno kan aulayan sing paling berarti diganti apa aqrabul warasa. Alakit bima ing atase gore wong loro iki. Wasud dika lan den bener apa perkara ida au kang padha ngklaim sapa ahli warasa ing mak. Wal hukum te hukum sabit tetep ilwasiyah ini enggak masyarakat loro tapi mansukun di manasa bisyaid ini dalam seksi loro. Waka ada syahadatu ahli wilillah utawi kesaksian liyane wong Islam yuman suhotun dinasa. Wakti baru sholatil asri utawi ngiltung sholat asari ku ditaklid korona gawe hukum benar. Hari ini agama ini cek normal, guys. Masih non muslim itu cek ngergani waktu-waktu badal sholatil asri. Saya kira ada sidang kok bar asar, paham ya? Ini di sini nak sidang nabi ku bar asar. Mereka boleh waktu surupe serngenge itu sandi Allah, paham ya? Wong Islam ya wedi, wong Kristen ya wedi, mereka wedi di pangan buto. Saya kira orang no sidang kok berapa? Asar. Padahal tahbisu nahuma mimbatis sholat arien. Mana nih sholat nawa? Asarien. Wasit kima wa tibaru sholatil asri mau ditaklid, mau berat no hukum. Tapi orang menjadi syarat saya hukum, paham ya? Watasi sul khalfi kita yang khusus no sumpah fil ayat bisnis ini klan mengurus, aku min akrobil waros saya mau dikhususil waki a mau krono ke khususnya kejadian itu alatikang najalakang bu krono ayat lah krono ikilah waki a.
Intine ngene lho Mas, saksi kenapa kok loro? Ya ora kudu loro, luwe akeh ya luwe apik. Lah cuma pas kejadian iku kejadiane wong loro jenenge li khususil waqi'ah. Kowe diwari alim tenan maksud iki. Dadi diwari analisis hukum no. Ya makna jembrok wis senenge ra karuan. Wa ya uta waqi'ah ngene mawon perkara wakang bantu ing masuk Al-Bukhari Imam Bukhari. Ana rojulan sak teneng lanang ing Bani Samin sing Bani Samu karo jaimu mutus sapa rojul. Ma atamim adari wa aqi bin badda. Badda. Badda ana semoco bidak. Tapi kalau tentang harokat kulo berbeda. Anut kulo mawon. Gua nak kaya alim dewi ya, gak usah anut. Tapi gua kapan? Bahu mati wong loro nasroni ani nasroni karuni. Pamata mung kemati sapa asahmi wong sahmi di ardin kelawan ing dalam bumi. Sing lain sakang rono iku via fil ardi sapa muslimun wong Islam. Akhirnya mau dak mau disaksikan dua orang nasroni. Kalau mau kau timah mau nasane teko sapa wong nasroni loro kitir kati. Kelawan gua tirkai mayat. Pakotu mung kepodo kesepen sapa kelangan gitu. Kelangan sopo keluargane mayit jaman ing jam-jam anane apa gelas emas min sidotin songko seperak tapi mukhawason ingkang di ditatai kemudian bertatakan terus saiki disulam bidhabi kelawan diukir ya mahuson to mukhawason sami bidhabi kelawan apa emas parofa mongko lapor parufi amun parufi mongko dilapor sapa loro iku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam mergo posisi wong loro sing ngekekno barang mau akhirnya kan tersangka napa tersangka kan? Iya. Ya dilaporkan nih Nabi. Tapi pas tersangka dekne mudah aleh, malah dia cukup sumpah. Suwe-suwe konangan dekne di barang iku. Nah posisine dekne berarti mudah i mergo ngeklaim barang kuwe. Baik. Panajalat mengko tumrun apa ya. Pak Lafa umma mengko nyumpah sapa Nabi umma yang loro iki. Nah bareng ngono semua wu jida mengko nuli den petuki opal jamu jam di makatane Mekah faqala ibtana. Tuku ingsun wu ing jam minta mim wa di panajalat al ayat asa nia sing ning pengadilan posisi dekne mudah i. Apa mamang kok jumeneng sapa rajulane wong lanang loro min auliya isami saking ahli warise wong sahmi mau paham nggih pahalafa mongko sumpah sapa rajulane wa fi riwayat at-Tirmidzi faqama Amr bin Aswar rajulun akhir minggum pahalafa mongko sumpah sapa Amr bin Aswar rajul wa kana aqrab ilaihi wong loro iku luwe parek ning mayit wa fi riwayatin fa marido fa auso ilaihi ma sebagian riwayat mongko wong mau ning perjalanan ku loro fa auso ilaihi ma maring nasrani loro wa amara huma lan ngongkon sapa wong sing mayit mau rumah ing loro ayubal digo ento nyampeno sapa wong loro main perkara taro kakang ninggal sapa mayit disampeno ahlau ing keluargane mayit tapi fala mamata mong semangsane mati sapa mayit aboda mongko jibuk sapa wong loro iki aljama ing jam mau wa dafa'a lan nyerahno sapa wong loro iki ila ahli ma ing perkara bagi kang sisa apa ma mau dadi sak kerdus sing dijupuk jam tok liyane diserahno dadi gayane koyo wong ra dosa nyatane dikekno jupule sing paling pokok wis dijupuk ya dintit iku jenenge wadafa ila ahli ma baqiyah kodang tenan kok paham wadah Imam Qurtubi we kudu syukur kula yakin di murid alim kabeh gak kodang dalika utawa mengkon-mengkon hukum ya hukum alamat guru kang den sebut min raddil yamini saking balekno sumpah alal warosa yang ngatasi ahli waris mau kan yang pertama sumpah kan mau wong loro mau barang terbukti bodoh nih saiki sumpah dibalekno ning ahli waris mau kok ahli waris saiki posisinya mudah ale dalika te mengkono-mengkono kabeh iku adna iku luwih parek aprobute sileh parek ila ayatu dalika adna ayatu nekani sapa ngake aisyu itu diksi pro seksi awil ausia utawa sing nampa wasiat disyadati kelawan kesaksian ala wajah sesuai aturan-aturan syahadah. Maksudnya yang ngatasi wajah syahadah mana sesuai aturannya syahadah. Kalau mau dalam pengadilan seperti itu sesuai aturan syahadah sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Allah tikang tahammalu hakang padha nanggung sapa syahadah ing syahadah ali ngatasi iki ma mal tau perkara poe minggu iki takhrifin kelan tampo ganti merubah wala khianate nang tampo khianat. Aw aprobu to we parek ila ayya khofu maka ento wedi sapa wong kabeh anturut gawe ento den balekno. Apa imanun sumpah badhe imanin sakwise sumpah wong akeh. Maksude wa alal warasati ing atase ahli waris al mudaina kang nyangka kabeh. Paya khlifuna mengko sumpah sapa ahli waris ala khianati ing atase khianate wong akeh sing ngklaim bagi dim lan gorohe wong akeh. Paya tadihun mongko padha ngrasa malu sapa wong akeh wa ya grimun nan nepuhi sapa wong akeh falang dibu mung ora goro sapa wong akeh. Maksude sistem sumpah dibuat sedemikian rupa biar ada saling cek uji konfrontasi kebenaran. Nah, kebenaran dikonfrontasi mesti kok ketara di sing bodoh. Tadi misalnya tadi ternyata makanya bolak-balik
teori kriminal kan ngomong ya, kejahatan tidak ada yang sempurna. Wong muni duwe jam kok jarene liwat tuku. Lah iku padha karo ikran awake mayit to, nggih mboten? Nggih. Mergo jenenge tuku berarti almalul lil mayit. Tuku ana proses intikal. Intikale ora ana seksi. Paham nggih? Berarti sing mujma ale kan awake mayit e mau, paham nggih? Nah, iku klirune, enggak ada kejahatan yang sempurna. Lala yo lali ngecek mau, kenapa no selipan slip data mau, mana rano, rata-rata umbuling kunangan, kok nggak ada kejahatan yang itu, oh no jejak sing di tinggal, mana SMS sih habu sih apa yang habu, padahal HP ini mesuru ya, umbuling-buling HP ini, tapi tuh orang itu contoh, ya kunangan ya gimana, mampu ya, mau nelfon ku aja nih, sumpungi dari nak pas nelpon kancane lanang ora curiga ya. Mojo iso nek. Padha pengalaman ya. Wes wis wis mojo sapa nek dalah pas konjone ora curiga. Betul. Wis banyak mambu kejahatan terus. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Cukuman nek wis dhewe ngoten cukup. Mana daftar wali barang kurang ajar. Bisa dieliminir. Engko sing iku nyortir Gus Abi engko. Suap. Wali kok sing suap. Watakulan audio sira kabeh Allah ing Allah carane wedi diterkil khianati kelan ninggal khianat wal kidhi lan ninggal apa? Wasma'u lan ngrungokno sira kabeh kowe kudu siap mendengar main perkara tuk maruna kang den perintah sira kabeh di lan mah aja rumutok tapi simak apa kalian kelan krungu sing siap nom siap nompo dadi krungu siap nompo siap paham carane sistem pengadilan mau wa wa hudha wa ila yati ora nunjukno sapa wa taala al qoma ing kaum al fasikina kang fasik kabeh maknane kharijina tegese kang metu kabeh anto ati kang kumpa atawa terus ila sabil khair ila sabil khair maknane wong sing metu anto ati sing to ato mana al khorijina terus anto atihi ila sabil khair lawan mosok ngono kabeh ana sing keliru kan anto ati anto ati him to ati sih anto ati to ati ana ha yo ana lek kang takfir ku yo ha kaum ila sabil syari sebenere iku lucu ta kan Allah ora nunjukno kaum fasik. Kaum fasik ku sapa al kharijina kang metu kabeh anto ati sing taat Allah, metu ila sabil sari menuju dalan elek. Iki kan definisi wong fasik to. Wong fasik ku sapa? Orang yang keluar dari taat Allah menuju dalan. Nggih. Dalan elek, nek menuju dalan apa ya wong kok apa? Mukmin. Ah ngono kok jare ngalahno Imam Qurtubi. Eh? Walai ngono jare ngalane Mas. Sare. Saya ora ngenteni dikandhani. Ya lucu to Mas, sing diarani wong fasik opo? Wong sing keluar saka taat ning Allah menuju ila sabilis. Yo. Oke yo. Yo, sare wae. Sare. Tah, ngono ngenteni dikandhani ne bener brewok ya. Kalau itu serasi normal ini batal batal itu. Yo tipe kesora kena le mas. Misalnya, ya dia tio kemenculotan. Ya. Lah ya tapi kemenculotan. Ya gampang sari yo. Biasa. Cuma nak orang mau jelas juga ya jossok bener. Murom ya lagi we kok sok. Ya sing jarani fase kyo, sing keluar songkoto atau wah menuju jalan. Bukan. Cek. Bukan.